bosankan kerana menyebut sejarah. Sebab bila menyebut perkataan sejarah, kita akan rasa macam alah bosannya. Tetapi tahukah kita bahawa sejarah mempunyai sumbangan yang besar di dalam agama. Sejarah mempunyai sumbangan besar di dalam ketamadunan, pembangunan manusia. Bahkan sejarah adalah umpama kita memandu. Kalau kita hanya memandang ke depan tanpa memandang ke belakang, kemungkinan kita akan sesat, kemungkinan besar kita tidak akan sampai ke jalan yang kita nak tujui, dan barangkali akan berlaku kemalangan. Nauzubillah. Pentingnya kita pandang ke depan, kiri dan kanan, dan juga tidak melupakan jalan ke belakang. Dan para penonton semua, namun demikian, ada juga di kalangan kita yang menyeleweng bahkan memanipulasi sejarah demi untuk memperkukuhkan hujah dan memperkukuhkan kedudukan, sekaligus lebih membimbangkan, ia melibatkan agamawan. Dan akhirnya wujudlah kelompok-kelompok taksub, kelompok-kelompok yang hanya berpegang kepada pandangan Tok Syekh-Tok Syekh tetapi menepikan kebenaran. Maka pada malam ini kita akan bincang apakah sumbangan sejarah di dalam agama, bagaimana pentingnya sejarah bukannya sekadar satu subjek yang membosankan, dan paling utama sejauh manakah pengaruh masyarakat kita terhadap amalan-amalan yang kita sangka ajaran agama tetapi rupa-rupanya adalah ajarannya khurafat. Oleh itu, pada malam ini kita akan membincangkan tentang bagaimana kita nak melawan manipulasi sejarah di dalam agama. Dan insyaAllah kalau anda ada sebarang persoalan, anda boleh kemukakan di bahagian komen. InsyaAllah kita akan cuba entertain. Namun demikian, kita nak perkenalkan tetamu-tetamu kita. Pertama sekali, panel kita yang pertama, saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Nazirah Lee, Pensyarah Kanan Jabatan Sejarah di Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Dan kita juga bersama dengan Profesor Madya. Kita bersama dengan Dr. Syahul. Dr. Syahul Hamid Maidin, Ketua Jabatan Sejarah Fakulti Sains Kemanusiaan. Apa khabar, Dr. Syahul? Alhamdulillah, sihat. Sihat, alhamdulillah. Amin, sihat. Ginilah. Hampir-hampir dia ingat kita akan live di rumah. Dah terbiasa. Dan kita bersama juga dengan Dr. Rozaimi Ramli, Profesor Madya Dr. Rozaimi Ramli, Ketua Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI. Apa khabar, Dr. Rozaimi? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Rasanya ni first time jumpa selepas PKP. Ya, yeah, betul. Alhamdulillah. Okey, baik, kita akan cuba sedaya upaya walaupun kita forum secara online, kita akan cuba sedaya upaya menjaga SOP kerana kita masih lagi di dalam keadaan pandemik. Jadi kita nak tanpa melengahkan masa nak memulakan dengan soalan pertama kepada Dr. Rozaimi. Walaupun orang anggap subjek sejarah ni membosankan, kadang-kadang bunyi tapak kasut cikgu sejarah pun dah mengantuk, kan? Tetapi kita tak dapat nafikan pembangunan manusia, ketamadunan manusia banyak juga berkaitan dengan sejarah. Di sana fokuskan Dr. Rozaimi, apakah sumbangan sejarah di dalam agama? Silakan Dr. Rozaimi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Amin Idris, yang dimuliakan sahabat saya juga Profesor Madya Dr. Nazirah Lee dan juga Dr. Syahul Hamid, yang mana ketiga-tiga panel pada malam ini adalah daripada Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini semua rakan sekerja saya lah. Kira UPSI UPSI jadi panel, IQ jadi penganjur, kerana Presiden IQ pun adalah daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pertama, saya ucap terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini kerana sudi bersama dengan Wacana IQ ataupun Forum IQ yang dianjurkan pada malam ini. Berbalik kepada isu yang ditanya kepada saya, ini merupakan satu soalan yang bagi saya seimbang. Kerana sebelum kita nak berbicara berkenaan dengan penyelewengan tokoh-tokoh agama ataupun agamawan ataupun mana-mana pihak menggunakan sejarah, dia nak menyeleweng, dia gunakan ilmu sejarah, kita juga kena tahu dulu sebenarnya sejarah ni peranan dia untuk apa. Seperti mana yang moderator kita sebut tadi, Saudara Amin Idris sebut tadi, sejarah merupakan satu subjek ataupun satu mata pelajaran yang membosankan. Saya tidak boleh menafikan kerana saya juga beranggapan sebegitu sebelum ini. Kerana waktu saya menyambung pengajian di University of Jordan,
5 tahun yang lepas, dalam banyak-banyak senarai kursus hadis yang saya kena ambil di universiti tersebut, dalam nak menghabiskan ijazah doktor falsafah saya, ya, walaupun orang panggil sebahagiannya doktor falsafah, kan, panggil apa pun, yang penting ilmu yang kita nak ambil itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, daripada kita mengajar benda-benda yang mengarut, kita ajar benda yang bermanfaat kepada umat. Di antara subjek yang saya kena ambil adalah Al-Maghazi Wasiyar. Al-Maghazi Wasiyar dalam bahasa Melayu ialah riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peperangan Nabi SAW dan riwayat yang berkaitan dengan sirah. Jadi dalam senarai itu, saya kata ini adalah di antara subjek yang saya mungkin tak ambil lah. Subjek itu sebab subjek elektif. Jadi saya kata tak mau ambil lah, saya nak ambil subjek yang lain. Sebab subjek yang berkaitan dengan sejarah ni dia memerlukan kepada ingatan, nak menghafal tarikh, nak menghafal watak dan sebagainya. Tetapi takdir Allah, benda yang saya biasa tak berapa nak berkenan tu, yang tu yang Allah Ta'ala pilihkan untuk saya. Waktu orang kata apa, waktu degree saya tak berapa minat subjek hadis, Allah Ta'ala takdirkan saya masuk dalam bidang hadis setelah saya join UPSI. Begitu juga waktu sambung mengaji, sambung belajar, saya tak berminat dalam bidang Maghazi Wasiyar, Allah Ta'ala takdirkan saya kena ambil subjek itu. Sebab saya belajar dengan beasiswa kerajaan Malaysia. Ya. Jadi bila ambil beasiswa ni, dia ada tempoh limit. Jadi bila tak ambil, dia akan efek. 3 tahun tu dia takkan habis lah masa 3 tahun. Tapi saya kena ambil juga. Dan tesis saya pun sebenarnya dalam bidang tu juga akhirnya. Jadi bila kita belajar dalam bidang ni, bila saya ambil, sebenarnya banyak benda-benda yang menarik sebenarnya yang berkaitan dengan sejarah ni. Terutamanya sejarah agama ni. Ya, yang mana kalau kita tengok dalam ilmu hadis tu sendiri, banyak sebenarnya mengambil manfaat daripada sejarah. Antaranya adalah nak mengenal pasti pembohongan perawi-perawi hadis, ulama menggunakan ilmu sejarah. Antaranya mereka menggunakan tarikh kematian perawi-perawi untuk membuktikan pembohongan. Sebab itu Sufyan As-Sauri mengatakan, "Lamma istakhdama ruwah al-kadhib istakhdamna lahum at-tarikh." Apabila perawi-perawi sebahagiannya yang membohong ni menggunakan pembohongan untuk menyebarkan hadis palsu, kami menggunakan untuk mereka, untuk berdepan dengan mereka ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Sebab itu ada di kalangan perawi yang bila dengar mana-mana perawi yang memalsukan hadis, membacakan riwayat daripada mana-mana perawi, dia akan kata, bila kau dengar daripada syekh ni, bila kau jumpa dia, mereka akan gunakan tarikh mati dan tarikh lahir seseorang perawi untuk membuktikan pembohongan. Ha, kata Yahya bin Ma'in, kalau tak silap saya, ataupun Hafs bin Ghiyas, dia mengatakan, "Idza tahamtumu syekh fahasibuhu bisinnain." Apabila kamu mula ingin menuduh seseorang syekh ataupun seseorang perawi itu macam dia nak berdusta, maka hitung dia dengan menggunakan dua tarikh. Tarikh mati guru dia dan tarikh lahir dia. Baru kita akan nampak benar ataupun tidak dia ni mendengar hadis daripada orang yang dia dakwa sebagai guru. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ilmu hadis umpamanya, kita menggunakan tarikh ataupun sejarah ini untuk membuktikan ataupun untuk memastikan sanad terputus atau bersambung. Sebab dalam hadis, sanad bila terputus, maka di sana riwayat tidak boleh untuk dihukumkan sebagai sahih. Kerana di sana ada gap. Kita tak tahu siapa yang berada di antara dia tak bersambung. Perawi dengan perawi. Ya, dia tak bersambung. Dia tidak ada kesinambungan. Yang ketiga, ilmu sejarah ataupun riwayat-riwayat sejarah membantu kita untuk memahami sebahagian daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan dalam riwayat yang sahih. Umpamanya bila Nabi SAW kata, "Lau kana al-mut'im bin Adi hayyan fa yukallimuni fi ha'ula'il natna la aqtlaqtuhum lah." Nabi kata dalam hadis Bukhari, "Kalaulah Mut'im bin Adi ni masih hidup dan dia bercakap dengan aku, berunding dengan aku pada orang-orang yang jijik ini, manusia-manusia jijik, yang ini tawanan perang Badar, iaitu golongan-golongan Quraisy, aku pastinya akan membebaskan golongan ini hanya semata-mata kerana dia, kerana nak menghormati dia." Bila saya semak dalam kitab-kitab riwayat-riwayat hadis, kita tak jumpa kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menghormati Mut'im bin Adi sedangkan dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Jadi bila kita jumpa tengok, bila kita cari-cari, oh rupanya ada dalam riwayat sejarah. Yang mana diriwayatkan dalam kitab Al-Maghazi, Mut'im bin Adi inilah orang yang bertanggungjawab memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada Nabi SAW waktu Nabi pergi ke Taif
Nabi nak masuk semula ke Mekah tak boleh. Ya, kerana betul. Orang Taif dah pocok rahsia, Nabi pergi ke sana minta bantuan, minta orang kata apa perlindungan. Maka pada masa tu orang Taif bagi tahu kepada orang Mekah, orang Mekah nak apa-apakan Nabi lah pada masa tu. Kerana Abu Talib pun dah wafat pada masa tu, maka Mut'im bin Adi lah orang yang memberikan jiwar, memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Mut'im bin Adi juga orang yang berusaha untuk membatalkan kita kata apa pemulawan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Nabi dan para sahabat. Itu di antara maklumat sejarah yang kita rasakan memberikan manfaat kepada orang yang belajar ilmu agama secara umumnya. Begitu juga ilmu sejarah ni, kesepakatan ahli sejarah memudahkan perawi-perawi hadis, kerana mereka tak perlu lagi dah meriwayatkan hadis dengan sanad. Sebab itu Ibn Abdul Bar selalu sebut, dia kata kemasyhuran kisah ini tak perlu dah kepada kita riwayat dengan sanad. Sebab riwayat dengan sanad ni satu benda yang beban. Nak sebut ah seorang demi seorang demi seorang kan, an fulan. Jadi bila benda tu dah masyhur di sisi ahli sejarah, kita tak perlu cari lagi lah sanad dia. Umpamanya kalau orang tanya kita, isteri Nabi SAW yang pertama siapa dia? Semua orang tahu. Semua orang tahulah. Khadijah. Khadijah. Jadi bila kita kata Khadijah, perlukah kepada sanad? Tak perlulah sanad. Kerana Khadijah tu dah memang disepakati oleh, bukan kata oleh ulama hadis, oleh ahli sejarah secara keseluruhannya. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf pada masa itu. Daripada dulu sampai sekarang tak ada masalah. Begitu juga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ilmu sejarah memberikan kita manfaat dari sudut memahami kenapa sesebuah peristiwa dalam sirah Nabi itu diberi nama sedemikian. Umpamanya ada peperangan yang dipanggil sebagai Dhatus Salasil. Dalam hadis sahih tak diceritakan. Walaupun ada dalam hadis sahih nama-nama yang tertentu ada. Contohnya macam Sariyatul Khabat. Kenapa dipanggil Khabat? Kerana pada masa itu orang yang terlibat, Abu Ubaidah dan kawan-kawan dia, terpaksa makan daun-daun kayu kerana bekalan mereka dah habis. Sehingga Allah Ta'ala memberikan mereka ikan paus yang terdampar di tepi pantai. Itu ada dalam hadis yang sahih. Tapi ada sebahagian riwayat diberi nama tapi tak dinukilkan dalam riwayat yang sahih kenapa dia dipanggil dengan peristiwa itu. Seperti peristiwa Dhatus Salasil, kita terpaksa melihat kepada riwayat ahli-ahli sejarah untuk mengetahui kenapa peperangan itu ataupun peristiwa itu dipanggil dengan nama tersebut. Begitu juga ilmu sejarah ni juga memberi kita manfaat dari sudut fakta sejarah boleh dijadikan sebagai neraca, parameter untuk mengenal pasti kesilapan perawi. Bukan hanya hadis itu menjadi rujukan pada agama, tapi sebelum hadis nak jadi rujukan, riwayat-riwayat perawi hadis perlu melalui tapisan yang sangat ketat. Perlu lalui tapisan yang sangat-sangat teliti. Di antara tapisan yang perawi-perawi hadis perlu lepas dalam periwayatan mereka adalah membandingkan riwayat mereka dengan fakta sejarah. Kalau bercanggah, maka riwayat mereka akan ditolak. Kerana riwayat, pandangan ahli sejarah secara sepakat tidak boleh digugat oleh riwayat seorang perawi yang bersendirian. Umpamanya macam ada satu riwayat ahli sejarah, kita kata sepakat para ulama' mengatakan, ahli sejarah juga bersepakat, riwayat yang mengatakan Nabi SAW tak bagi tahu pun siapa-siapa nama orang munafik ni kecuali Huzaifah. Tiba-tiba ada seorang perawi hadis, dia bagi riwayat, Nabi bagi tahu ke Ammar sekali. Maka riwayat yang mengatakan Ammar juga tahu nama orang munafik ini telah bercanggah dengan riwayat kesepakatan ahli sejarah. Maka mereka menolaknya. Sama juga macam riwayat Abu Sufyan. Dalam riwayat hadis, Abu Sufyan pernah tawarkan kepada Nabi SAW dia nak nikahkan Nabi dengan anak di Ummu Habibah. Dia kata indi ajmalul arab wa ahsanuha. Dia kata aku ni, di sisi aku ada anak perempuan yang paling cantik sekali. Kan, yang paling baik sekali. Ummu Habibah uzawwijukaha. Nama dia Ummu Habibah. Aku nak nikahkan kamu wahai Rasulullah dengan anak aku yang nama Ummu Habibah. Jadi Nabi SAW pun kata na'am. Nabi kata ya. Riwayat ini dikritik oleh sebahagian ulama sirah. Sebahagian ulama' yang mengkaji sejarah, kerana pada mereka, bagaimana mungkin Nabi SAW boleh setuju dengan tawaran Abu Sufyan, sedangkan Abu Sufyan masuk Islam pada pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah waktu peristiwa Habasyah. Ummu Habibah dekat sana.
Sebelum daripada itu lama. Tiba-tiba pada tahun ke-8 Hijrah ditawarkan seseorang yang telah menjadi isteri dia untuk menjadi isteri dia. Oleh kerana itulah para ulama sebahagian, bukan semua, ada sebahagiannya cuba untuk takwilkan semula. Tetapi sebahagian mereka mengatakan berkemungkinan riwayat ini tersilap daripada sebahagian perawi. Jadi inilah lebih kurang yang saya boleh katakan, ilmu sejarah ini sangat-sangat penting bagi penuntut ilmu agama untuk ketahui. Tak boleh kita abaikan secara total, tak boleh untuk kita kata, saya nak belajar hadis je, ilmu sejarah saya tak nak belajar. Kerana ilmu sejarah ataupun fakta sejarah telah menjadi salah satu daripada neraca untuk menilai sesebuah hadis sahih ataupun tidak. Wallahu a'lam. Maka benarlah bahawa ilmu hadis ditegakkan di atas hujah, bukan sangkaan semata-mata. Ya, betul. Dan kita kena lihat bagaimana para agamawan, para ilmuwan, contohnya dalam kisah Mat'im bin Adi tadi, kisah Abu Sufyan, fakta sejarah sangat-sangat penting. Sebab kita bimbang apabila ada dakwaan mengatakan bahawa Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Kan, adanya kisah Nabi Nuh ada kaitan dengan Kedah, kita pun jadi pelik. Maka inilah tujuan antaranya kita nak bincang pada malam ni. Dan saya nak pergi kepada Dr. Nazirah. Dr. Nazirah, ada pandangan mengatakan bahawa sejarah ditulis oleh mereka yang menang. History is written by those who win. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang saya kepada rakan-rakan panelis yang saya hormati, Dr. Zaini Ramli dan Dr. serta hadirin yang mengikuti program ini dan kalian. Merujuk kepada soalan yang diberi kami, kenyataan bahawa sejarah ini ditulis oleh orang yang menang diguna pakai sebenarnya oleh Winston Churchill, bekas Perdana Menteri Britain beberapa kali sejak 1930. Secara umumnya, dia memperlihatkan bahawa sejarah itu adalah sesuatu yang boleh dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk faedah mereka. Adakah ia boleh diterima sebagai kenyataan yang benar? Jadi saya fikir saya tiada jawapan yang tepat kepada soalan ini. Sebagai contohnya, kalau kita melihat kepada sejarah perjuangan menuntut kemerdekaan di Tanah Melayu pada 1940-an sebagai contohnya, ia digerakkan oleh ramai dalam kalangan golongan ulama. Tetapi British ketika itu melalui pegawai risikannya dan laporan daripada pegawai-pegawainya, dia menyedari bahawa golongan ulama ini jika dibiarkan adalah berbahaya kepada kuasa British, kerana mereka adalah golongan yang dominan dan boleh menjana sentimen yang negatif untuk melawan British. Dengan itu, untuk menjamin kestabilan kuasa mereka di Tanah Melayu sebagai contohnya, British melabelkan golongan ulama, golongan agama yang berjuang tadi sebagai golongan komunis. Jadi konotasi bahawa mereka pejuang yang melawan British ini sebagai golongan komunis sebagai contohnya masih diterima pakai oleh sesetengah ahli sejarah sehingga hari ini. Dalam hal ini, seolah-olahnya benar dakwaan Winston Churchill tadi bahawa orang yang menang, golongan yang berkuasa ini boleh menentukan pemahaman dan juga teks sejarah ini. Kemudiannya kita tengok kepada hal yang lain. Sebagai contohnya, kalau kita tengok kepada sejarah Usmania semasa kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh bila Sultan Mehmed Al-Fatih mengambil Konstantinopel daripada Byzantine sebagai contohnya, penduduk Kristian ketika itu diminta untuk keluar daripada Byzantine dan mereka sebahagiannya telah pergi ke Greece. Jadinya orang-orang Greece ini, mereka menyebarkan cerita bahawa Sultan Mehmed Al-Fatih ini adalah seorang yang kejam, tidak bertimbang rasa dan seumpamanya. Cerita tersebut diterima dalam kalangan masyarakat di Greece ini, dan ia masih lagi menjadi sesuatu satu propaganda sehingga pada abad ke-19. Sebagai contohnya, pada tahun 1821 bila berlaku gerakan revolusi Greek untuk meminta keluar daripada daulah Osmania,
propaganda bahawa Sultan Mehmed Al-Fatih itu adalah seorang yang kejam, Daulah Uthmaniyah adalah kerajaan yang kejam kepada orang Kristian, itu masih lagi digunakan. Jadinya kalau kita melihat kepada perkara yang kedua ini, makanya kita melihat bahawa sejarah juga boleh dimanipulasikan oleh golongan yang lemah ataupun kalah. Jadinya pernyataan yang mengatakan bahawa sejarah itu ditulis, disusun dan juga digunakan oleh golongan yang menang itu, saya fikir tidak boleh dipukul rata dan perlu diteliti, kerana sejarah ini dia adalah kajian tentang sifat ataupun tingkah laku manusia. Cumanya sebagai pelajar sejarah, saya juga menyatakan bahawa di dalam kajian sejarah ini, dia perlu biasanya kajian itu dijalankan berasaskan kepada metodologinya, keyakinan bahawa sejarah itu ditulis oleh golongan yang berkepentingan sahaja sebenarnya menimbulkan satu dogma, dan ini saya fikir menyebabkan wujud kebiasaannya orang bercakap bahawa wujud teori konspirasi, lepas tu wujud bagaimana sejarah itu apa yang berlaku hari ini telah lama dirancang tapi kita je yang tak ketahui. Jadinya penting untuk kita mengetahui bahawa di dalam kajian sejarah ini dia mempunyai metodologi yang perlu diikuti oleh kalangan pengkaji sejarah itu semasa mereka menjalankan kajian. Antara yang penting adalah untuk menjalankan apa yang dikenali sebagai kritikan sumber, iaitu apabila seseorang sejarawan itu ingin membina sesebuah fakta sejarah, dia perlu melakukan penelitian yang menyeluruh kepada sumbernya. Dia perlu melakukan kritikan, dia perlu melakukan saringan, dan dia perlu memastikan bahawa fakta yang dipersembahkan itu mestilah berasaskan kepada perkara-perkara yang tepat dan tidak boleh dipersoalkan. Jadinya sumber ini dia mestilah sumber yang benar. Dia tidak boleh berasaskan kepada ilham sebagai contohnya, atau sejarawan tidak boleh mempersembahkan fakta berasaskan kepada mimpinya atau tawasulnya sebagai contoh. Jadinya di dalam ilmu sejarah, penafsiran kritikan kepada sumber itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting. Jadinya fakta sejarah yang dipersembahkan itu dia mestilah berasaskan kepada metode, dan ini saya fikir dia mempunyai persamaan seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Ruzaimi tadi. Sejarah itu dia melihat kepada kesahan sesuatu fakta dengan melihat sama ada dia itu adalah benar atau tidak dengan merujuk kepada tarikhnya, dengan merujuk kepada siapa yang bercakap. Contohnya, kalau dalam kajian sejarah, pengkaji sejarah kalau dia mengkaji tentang tokoh sebagai contoh, dia akan melihat siapa yang menulis tentang tokoh tersebut. Ia ditulis oleh musuhnya atau ditulis oleh pengikutnya yang sangat setia. Makanya fakta-fakta yang ada di dalam sumber tersebut perlu disaring dan dilihat keabsahannya sejauh mana, dan dia perlu disokong dengan bukti-bukti lain yang tidak berkait dengan orang-orang yang saya katakan tadi. Jadi untuk itu, kita pergi kepada bahagian yang kedua dalam soalan tadi yang bertanya tentang kepentingan sejarah. Saya fikir sejarah ini adalah ilmu yang berfungsi untuk memandu dalam kehidupan seseorang. Jadinya ia membantu untuk kita sebagai individu, sebagai contohnya, untuk memilih dan membuat penilaian tentang nilai yang terbaik, atau dia juga menjadi panduan kepada kita untuk membuat keputusan yang tepat. Dari sudut lainnya, sejarah ini dia boleh dianggap sebagai elemen penyatuan kepada agama, kepada umat, kepada masyarakat, kepada negara. Pemahaman kepada sejarah ini akan memperjelaskan dengan tepat berhubung sesuatu isu. Jadinya dia menyediakan sesebuah masyarakat itu dengan persepsi yang lebih mendalam, yang lebih kritikal tentang sesuatu isu. Jadinya, Tuan Moderator, saya rasa itu sahaja untuk respon saya dalam kepada soalan ini. Jadinya saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Nazirah, nanti saya akan tanya juga, rupa-rupanya dalam masyarakat kita yang ada banyak amalan-amalan khurafat yang disangka amalan agama, ada kaitan dengan fakta sejarah. Yang tu, Dr. Nazirah, relax dulu kan. Saya nak tanya dulu pada Dr. Syahul. Dr. Syahul, yang kita bincang pada malam ni ialah selain daripada apa yang dijawab oleh Dr. Ruzaimi, oleh Dr. Nazirah,
memang wujud penyelewengan, manipulasi fakta sejarah di dalam agama yang akhirnya wujudnya kelompok-kelompok disebut sebagai cult, kan, golongan-golongan pentaksub. Mohon Dr. Syahul kongsikan apakah contoh-contoh manipulasi yang dibuat yang menyebabkan orang salah faham tentang agama dan apa puncanya. Orang Jerman kata, bapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad. Terima kasih kepada saudara moderator, saudara Amin. Saya hormati sahabat saya, Rahmadiyah Dr. Ruzaimi dan juga Rahmadiyah Dr. Nazira Ahli dan kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan rancangan secara langsung ini. Baik, soalannya ialah berkaitan hari ini. Terima kasih juga kepada penganjur Institut Al-Qayyim atau ringkasannya IQ. Mudah-mudahan IQ ini mendepani lah, program-program yang bersifat membina IQ. Ya. Singkatan dia pun IQ kan. Betul juga. Intelligence quotient itu. Kecerdasan intelligence. Baik. Kaitan hari ini kita membincangkan tentang tajuk manipulasi sejarah dalam agama. Kadang-kadang kita boleh tertanya juga, adakah benar sejarah itu boleh digunakan sebagai satu alat untuk menyeleweng dan untuk kata mengherotkan pemahaman tentang agama misalnya. Baik, kita tengok kalau contohnya dalam Islam, Quran merupakan satu sumber yang tertinggi. Sumber hukum, sumber rujukan kita sebelum hadis yang sahih lah. Dalam Quran itu sendiri adalah 60 hingga 70% daripada isi kandungan Quran itu adalah sejarah. Sejarah nabi-nabi. Ya, sejarah bangsa. Sejarah kezaliman, kekejaman, kegemilangan semua diceritakan. Quran adalah berkaitan dengan past, present and future. Masa lepas iaitu lebih kurang 70%, 60 hingga 70% tentang masa lepas. Kemudian masa kini. Masa kini apa yang kita sedang lalui hari inilah. Dan masa hadapan. Masa hadapan tentang hari kebangkitan misalnya, kan, hari kebangkitan, hari akhirat lah. Baik. Jadi bagaimanakah sejarah boleh digunakan? Itu yang kita sedang saksikan pada hari ini. Bagaimana ilmu sejarah yang sepatutnya hanya menceritakan tentang kebenaran. Kebenaran. Jadi saya nak petik sikit lah definisi tentang pengertian tentang sejarah itu. Apa sejarah? Sejarah dalam simple word lah, untuk meletakkan dalam definisi yang paling mudah ialah kebenaran masa lalu yang berkaitan dengan masa dengan manusia. Kebenaran masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Dia adalah pengertian-pengertian yang lebih akademik, lebih intelektual ada. Tapi cuma untuk mungkin dalam pengertian kita masyarakat awam ni, yang paling mudah, kebenaran masa lalu yang berkaitan dengan manusia. Kalau ada kebenaran masa lalu, bukan berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan kambing, itu tak masuk sejarah. Kisah sang kancil. Itu bukan sejarah. Itu bukan sejarah. Mungkin orang mengkaji tentang pokok-pokok, orang mengkaji tentang binatang, itu masuk botani, itu masuk zoologi. Dia kebenaran. Tapi masa kini, itu bukan sejarah. Itu kebenaran masa kini yang berkaitan dengan manusia adalah sosiologi misalnya. Okey. Kemudian masa lalu yang berkaitan dengan manusia tetapi dia tidak benar. Dan itu juga bukan sejarah. Bukan sejarah. Itu adalah hikayat misalnya. Itu sastra misalnya, sebab dia tidak boleh diukur dan ditentu sahkan. Tidak boleh ditentu sahkan. Jadi adakah sejarah ini berbeza, Dr. Uzaimi? Dah kupas banyak tadilah tentang sejarah dan juga kaitan dengan agama. Dalam ilmu sejarah ini sehingga hari ini kami masih belajar falsafah tentang sejarah dan juga beberapa pendekatan sejarah mengikut tamadun-tamadun, contohnya Arab. Ya, tamadun Arab maksudnya bila disebut Arab itu sebenarnya dia merujuk kepada Islam lah. Sejarawan-sejarawan Islam. Kemudian dari pengertian Barat, kemudian dari pengertian Cina dan India misalnya. Jadi dari pengertian Islam ini ada dua orang tokoh yang sentiasa biasanya disebut, iaitu Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini adalah descendant ataupun cucu atau kepada Abdullah ibn Mas'ud. Cucu kepada kita sebut Al-Mas'udi lah. Pada tahun sekitar 800 hingga 900 Masihi. 200 tahun lebih kurang selepas kewafatan Rasulullah, 200 hingga 300 tahun. Kemudian ada seorang lagi tokoh, Ibn Khaldun. Abdul Rahman, Muhammad bin Abdul Rahman Ibn Khaldun yang lahir di Tunisia. Dia kira-kira abad ke-14 tahun 1300 lebih. Jadi mereka ini menjadi rujukan bagi menentu sahkan antaranya kebenaran-kebenaran dalam sejarah, ya. Iaitu boleh diukurlah. Okey. Kemudian kita berbalik kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku, kebejatan lah saya boleh katakan yang berlaku di Malaysia misalnya sekarang ini, menjadi satu trend ahli agama untuk menggunakan sejarah sebagai satu alat untuk memutarbelitkan dan mengherotkan pemahaman pengikut-pengikutnya. So, dia macam ini, ya. Dia dah tengok apabila ada banyak fakta-fakta, dalil-dalil yang dilontarkan dalam ceramah-ceramah, kita kata di meja agama, di meja masjid itu, meja surau,
dipatahkan oleh ahli agama. Dipatahkan oleh ahli agama yang sentiasa menyemak dalil-dalil mereka. Tetapi apabila sejarah dipetik di meja ceramah, ada tak sejarawan bangkit untuk mematahkan hujah-hujah mereka? Inilah kekurangan kita. Maka saya kira ini antara pentas yang kita boleh ketengahkan untuk kita mengangkat orang sejarah. Ya? Supaya bercakap juga bagi membetulkan fahaman-fahaman sejarah yang disampaikan di meja ceramah. Misalnya antara yang paling popular lah, ialah Nabi Adam di Gunung Jerai. Nabi Adam di Gunung Jerai. Siapa yang boleh tentu sahkan fakta ini? Ya. Satu masalah masyarakat kita ialah suka mendengar sesuatu yang dipetik jika dia mendatangkan kebanggaan kepada bangsa misalnya. Itu saya kadang-kadang kira sahih tu. Kira kalau dia kata bangsa kita yang terbaik disebabkan fakta itu Nabi Adam turun di Gunung Jerai, kita kena terima ni sebab dia membangkitkan ataupun menaikkan imej bangsa. Saya kira ini satu perkara yang sangat salah. Adakah kita mahu mendirikan bangsa itu di atas fakta-fakta yang salah, hujah-hujah yang salah sehingga nanti ditertawakan oleh orang yang mengkaji sejarah kita secara sahih? Secara sahih menggunakan pendekatan DNA, mitokondria DNA yang sekarang ini sedang popular lah. Stephen Oppenheimer misalnya, Oxford University, dia mengkaji mtDNA ini, ya, mengkaji genealogi kita. Kemudian adalah beberapa teori-teori dia yang dikemukakan tentang sejarah. Jadi kita akan ditertawakan oleh masyarakat antarabangsa. Masyarakat yang rasional dan objektif. Kemudian timbul soalan, adakah penting untuk kita merasionalkan benda ini supaya diterima oleh masyarakat antarabangsa? Ya, sebab kita ni kita berbangga dengan Islam. Kan? Kita kata bangsa kita ni bangsa mulia kerana Islam. Ada hadis kan. Bangsa itu manusia ini dimuliakan kerana agama, kerana Islam itu. Tiba-tiba kita ambil fakta-fakta yang tidak benar. Dan fakta ini pula kita nak gunakan untuk berdakwah kepada orang bukan Islam. Oh, kena gelak sungguh. Maka kita macam mana orang bukan Islam nak menerima Islam dari mulut pada pengelipu lara yang menyampaikan fakta-fakta yang salah? Belum lagi agama, dia kata sejarah pun dah sampai salah dah. Macam mana aku ingin mempercayai tentang tauhid sesuatu yang tidak nampak dari mata? Sedangkan sejarah yang boleh disemak faktanya itu pun sudah disalahkan, sudah diseleweng. Jadi itu mungkin satu benda yang boleh saya kemukakanlah. Yang kedua, ini yang baru saja ditayangkan dalam Facebook dalam seminggu dua ini ialah orang Melayu ataupun orang Jawa itu makan orang. 1,500 orang Arab, 1,500 orang Arab ke tanah Jawa, right? Kemudian dimakan oleh orang Melayu, orang Jawa di sana. Cannibal. Jadi saya rasa ini satu, saya dengar benda ni rasa tepuk kepala jugalah. Tak, sebenarnya itu kalaulah kita assume ada sumber, dari mana kisah tu? Tidak, ada seorang ustaz yang popular sekarang ini yang mengatakan bahawa ahli sejarah mengatakan bahawa 1,500 orang Arab dimakan. Ahli sejarah mana soalannya? Kitab mana? Adakah apabila kitab itu menyebutkan sesuatu, saya nak bagi tahu lah penonton ya, yang beriman. Bila disebut kitab sebenarnya, kitab tu dalam bahasa Melayu, buku. Ya, tapi bila disebut kitab, otomatik kita rasa tertawan dengan fakta yang dilontarkan itu sehingga kita gagal untuk menyemak fakta yang dilontarkan itu. Sebab apa? Sebab penceramah menyebut kitab. Cuba dia kata dari buku sekian-sekian ini. Disebabkan bahasa Arab tidak digunakan untuk menjustifikasikan kemuliaan buku itu, maka kita akan mempertikaikannya. Tapi sebab dia kata ahli sejarah dalam kitab ini mengatakan 1,500 orang yang berdakwah di tanah Jawa itu dimakan oleh orang Jawa. Fakta mana? Buku mana? Dan kalau mengikut bukti sejarah, Islam sampai ke sini lebih kurang tahun 1000 Masihi dan ke atas lah. Itu yang sahih. Walaupun ada pendapat yang menganjurkan dia sudah sampai ketika zaman sahabat misalnya, tapi itu belum dapat ditentusahkan lagi. Yang pasti dia sampai lebih kurang abad ke-10, ke-11 dan ke atas. Jadi ketika itu orang bukan lagi barbarik. Khususnya apabila kita mengatakan orang Jawa makan orang ketika itu pada tahun 1000 misalnya, 1000 ke 1200, sebenarnya kita sedang menjatuhkan maruah orang yang hidup di Kepulauan Melayu. Ya, adakah ini yang nak diperjuangkan? Itu soalan saya. Yang kedua, satu lagi yang disebarkan di dalam WhatsApp berkaitan dengan nabi-nabi pernah hidup dan menziarahi alam Melayu ini, khususnya tanah Melayu. Khususnya semenanjung tanah Melayu ini. Dan dipetik satu buku, kitab, disebut kitab Mormon. Tuan-tuan yang budiman, saya nak nasihatkanlah tuan-tuan,
berhati-hatilah dengan tulisan-tulisan begini. Tahu tak kitab Mormon itu apa? Kitab Mormon itu ditulis oleh John Smith pada tahun lebih kurang tahun 1830 diterbitkan di New York. Diterbitkan di New York oleh John Smith yang kononnya mendapat wahyu dari malaikat lah, dari malaikat Moroni, nama malaikat itu. Moroni itu turun dan mendapat wahyu menyampaikan bahawa inilah ceritanya, bahawa pada akhir zaman manusia akan pergi. Dia tak sebut pula tentang tanah Melayu, tapi dia menyampaikan keadaan-keadaan, ciri-ciri fizikal suatu tanah yang akan dihuni, didatangi oleh Nabi Isa, Jesus Christ lah. So ini adalah satu cult. Dalam Kristian sendiri ada, maksudnya contoh Katolik tidak menerima mereka ini, Mormon. Dan kita sebut dia sebagai LDS, Latter Day Saints. Jadi muncul lebih kurang 200 tahun dululah. Itu yang saya pelik tu. Tiba-tiba ada agamawan kita yang merujuk pada kitab itu. Merujuk dan disebarkan pula di dalam WhatsApp. Kitab Mormon sudah menyebut tentang pada satu masa nanti, kitalah yang akan menjadi pembebas. Kitalah yang akan menjadi benteng misalnya. Adakah kita menerima bahawa John Smith itu sebagai Nabi? Itu soalannya. Sebab itu saya kata berhati-hati dengan klaim-klaim begini. So itu satu lagi. So, yang lain banyak lagi ya. Banyak lagi, ada dulu yang ustaz yang mengatakan bahawa kita ni min Bani Tamim. Tamim itu merujuk kepada tanah Melayu. Tanah Melayu, konsep tanah Melayu itu pun satu konsep yang sangat baru. Satu konsep tanah Melayu itu pun satu konsep yang sangat baru. Jadi bagaimana ustaz itu, dan itu pun mungkinlah boleh diulas oleh para agamawan lah, sebab banyak ciri-ciri yang mengatakan bahawa Bani Tamim itu adalah direct descendants of Rasulullah. Bagaimana mahu kita membuktikan sedangkan kita masih lagi bertelagah tentang dari mana asal-usul orang Melayu ini. Maksudnya kajian demi kajian sedang dijalankan, masih dijalankan, belum dimutamatkan, belum tuntas lagi fakta tentang itu. Tiba-tiba kita klaim, kita terus sampai di hujung mengatakan Bani Tamim itu orang Melayu. Jadi saya rasa ini semua, walaupun kita kata cobaan untuk mengangkat imej bangsa, cobaan untuk mengangkat imej bangsa sepatutnya bertolak dan berdasarkan kepada fakta-fakta sejarah yang benar. Fakta-fakta sejarah yang benar. Kalau tidak, kita akan ditertawakan oleh seluruh dunia. Sebab kita kata kita adalah negara Islam, bangsa Melayu. Tak banyak bangsa. Atau saya kata mungkin satu-satunya bangsa sebelum ini yang diatributkan dengan agama ialah bangsa Arab. Satu lagi bangsa, apabila dikatakan dia itu Melayu, maka dia akan dikatakan dia itu adalah Islam. Melayulah. Hatta di dalam perlembagaan berkara tiga, perlembagaan persekutuan mengatakan Islam. Definisi Melayu itu mesti Islam. Islam. Mesti Islam. Tiba-tiba kita klaim sejarah kita sesuatu yang bertentangan dengan agama. Yang tidak boleh dibuktikan dengan agama. Sehingga menyekat peluang kita untuk berdakwah kepada bangsa-bangsa yang lebih maju daripada kita. Misalnya orang Barat. Bangsa yang lebih maju dari segi penguasaan teknologi, mereka hendakkan bukti yang rasional, yang objektif. Kalau sejarah pun kita tak boleh nak pertahankan, bagaimana kita nak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan akidah misalnya. InsyaAllah, jadi saya kembalikan kepada berita. Nahnu qawmun aznallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang kuat kerana Islam, bukan kerana fakta-fakta, bukan kerana kisah-kisah palsu dengan fakta-fakta rapuh. Dr. Zaimi, tak kurang juga dalam masyarakat kita wujudnya kisah-kisah yang nampak macam syok, bermotivasi dan bagus. Contohnya, kita nak bagi tahu bahawa zaman jahiliah dulu ada sahabat yang bernama Umar, yang menanam anak perempuannya hidup-hidup sehingga mati. Tetapi bila kita belajar, oh rupanya itu kisah palsu. Dan ada mengatakan itu adalah riwayat Syiah untuk memburukkan Sayyidina Umar. Tetapi cerita tu famous. Soalan saya, Dr. Zaimi, apakah contoh-contoh kisah sejarah yang palsu tapi famous? Dan apa punca wujud kisah-kisah palsu sebegini? Sebab zaman dulu tak ada guru WhatsApp. Dr. Ora, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bila kita tengok kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah memberikan peringatan kepada kita berkaitan dengan zaman di mana akan munculnya puak-puak yang berwatakkan agama tetapi membawa riwayat-riwayat hadis yang kita dan ayah kita tak pernah dengar. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata ya'ti 'alaikum ataupun ya'ti 'alan nas dajjalun kazzabun, atau yakunu fi akhir zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum min al ahadis ma lam tasma'una antum wala aba'ukum.
Kau tak dengar? Apa-apa pun tak dengar. Ha, di akhir zaman nanti akan muncul satu golongan dajjalun. Golongan yang pendusta. Kazzabun. Golongan yang pembohong. Yang mana mereka ini kerjanya membawakan kepada kamu hadis-hadis yang kamu tak pernah dengar. Bukan kata kamu tak pernah dengar. Ayah kamu pun tak pernah dengar. Ha, jadi Nabi SAW menyebutkan fa'iyakum wa iyahum, hati-hati kamu, hati-hati mereka, jangan mereka ini menyesatkan kamu, jangan mereka ini memberi bencana kepada kamu. Jadi bila kita tengok, Nabi SAW sebenarnya telah pun memberikan amaran kepada kita untuk kita berhati-hati, terutamanya di akhir zaman ni. Ha, terutamanya bila kita masuk kepada zaman di mana orang tak peduli dah daripada mana dia ambil sumber agama. Sebab itu, kalau kita tengok dalam riwayat, golongan salafus soleh, antaranya diriwayatkan juga daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib selalu pesan, dia kata, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Kamu kena tengok daripada mana kamu ambil agama kamu. Kan kita tengok hari ini, orang yang mendakwa, tak payah buat bukti pun. Dia dakwa apa saja, sampai Melayu makan orang pun orang terima, kan, sampai macam-macam sejarah yang dia bawa, Bani Tamim, Tutamim, Tanah Melayu. Letih orang-orang yang nak menjaga keaslian agama ni nak memberikan teguran. Bila kita beri teguran, dia minta kita pergi jumpa pula kepada orang yang dikritik. Sedangkan orang yang dikritik itu memberikan satu kenyataan terbuka. Kalau diam-diam senyap-senyap, lain cerita. Kalau dia senyap-senyap, sembang dalam WhatsApp group, kita boleh sembang dalam WhatsApp group. Tapi masalahnya ceramah itu telah ditonton oleh ribuan masyarakat. Jadi bila kita nak memberikan teguran, dia minta kita pergi jumpa. Dia ingat kita free hari-hari nak pergi jumpa. Kerja banyak ni. Dan satu lagi, adab Melayu kita ni, ada orang kata apa, mengajar kita bila nak pergi itu perlulah bagi tahu dulu, kan. Jadi bila kita ni IQ umpamanya, kita jemput. Kan, kita berikan jemputan elok-elok, kita dialog elok-elok bagi orang dengar. Kalau betul lah awak itu sebagai orang kata apa, singa ahli sunnah, kita bahas, kita bincang. Di mana asas, di mana asal, di mana sumber dakwaan-dakwaan yang awak berikan kepada masyarakat. Sebab sekarang ni, orang yang memberikan satu dakwaan sepatutnya memberikan dalil. Bila kita bertanya dalil, kita dianggap sebagai orang yang bukan ahli sunnah lagi. Macam-macam gelaran sekarang ni. Tapi alhamdulillah, saya syukur kerana sebahagian daripada asatizah, walaupun bukan daripada aliran yang sama dengan kita, telah pun memberi teguran. Tapi mereka juga dilabel dengan label yang pelbagai. Ha? Aswaja berbulu, berbulu Wahabi, macam-macam. Ashabi. Jadi semua ini sebenarnya adalah salah satu daripada cara-cara untuk menutup mulut-mulut kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi SAW suruh kita menegur perkara yang tak betul. Nabi SAW kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, fa illam tastati' fa bilisanih, fa illam tastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi mengatakan, siapa yang melihat kemungkaran berlaku, hendaklah dia mencegahnya dengan kuasa yang dia ada, dengan tangannya. Kalau dia tak mampu, maka dengan lidahnya. Kalau tak mampu, dengan jiwanya. Itulah selemah-lemah iman. Jadi kita tak ada kuasa. Kita tak ada pemerintahan, bukan di tangan kita. Kita bukan pegawai pejabat agama. Kita bukan mufti. Kita bukan siapa saja. Kita hanya pensyarah universiti yang diberikan sedikit, orang kata apa, rujukan yang kita boleh merujuk lebih sikit berbanding kita sebelum ini. Maka kita memberikan teguran. Tiba-tiba orang anggap kita sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Tapi Nabi SAW telah memberikan pesanan kepada kita dengan satu pesanan yang sangat-sangat bernilai. Nabi kata, kafa bil mar'i kadziban ayyu haditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah salah seorang daripada kamu ini berdosa apabila dia menyampaikan, dia menceritakan semua benda yang dia dengar. Jadi benda ni yang sangat penting. Kita sebagai orang Islam dinamakan diri kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah ialah orang yang apabila nak beragama, nak membuat satu-satu klaim di dalam agama, nak membuat satu-satu dakwaan di dalam agama, perlu membawakan bukti, perlu membawakan hujah. Sebab itu, saya ingat lagi satu kisah, anak murid kepada Ibnu Abbas, kalau tak silap saya nama dia Bushair Al-Adawi, dia bacakan hadis daripada Nabi SAW. Dia kata, Qala Rasulullah, falam ya'zan Ibnu Abbas li hadithi. Ibnu Abbas tak dengar pun hadis dia. Dia panggil Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, mali la araka tasma' li hadithi. Wahai Ibn Abbas, kenapa aku tidak melihat engkau mendengar hadisku?
aku membacakan hadis daripada Nabi dan kau tidak dengar. Dia kata, inna kunna maratan idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina walakinan nas lamma rakibu su'ba wa zalul falam nasma illa mimman na'rif. Kata Ibn Abbas, dulu, zaman dulu, kalau kami dengar hadis daripada Nabi SAW, kami akan beliakkan biji mata. Kami akan tengok betul-betul orang yang baca tu. Dan kami akan tadah telinga untuk dengar elok-elok. Tapi bila manusia dah mula tunggang, dah mula tunggang, yang liar pun dia tunggang, yang jinak pun dia tunggang. Maksudnya, hadis yang mereka kenal pun mereka bawa, hadis yang mereka pelik pun mereka bawa. Kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal sahaja. Ini bukti daripada para sahabat dalam penjagaan agama memerlukan kepada satu disiplin yang mesti dipegang oleh semua orang yang nak mendakwa dalam agama. Kalau tak perlulah mereka ni mengembara jauh. Abu Ayyub sampai mengembara daripada Madinah pergi ke Mesir hanya semata-mata nak memastikan hadis yang dia pernah dengar daripada Nabi. Adakah begitu yang Nabi sebut? Sanggup mengembara. Jabir bin Abdullah Al-Ansari mengembara daripada Madinah pergi ke Syam semata-mata nak berjumpa dengan seorang sahabat, Abdullah bin Unais, hanya semata-mata nak mendengar sebuah hadis. Sebab itu kata Sa'id bin Musayyib, inni la asiru masiratal yaumi la walailah li ajli hadisin wahid. Aku sanggup mengembara satu hari satu malam demi kerana nak mendengar sebuah hadis. Nak beritahu apa? Agama ni ada disiplin, kena tahakkuk, kena ada disiplin, kena siasat, betul ke tidak. Tapi hari ini, apa yang berlaku? Orang yang nak berjaga-jaga dalam agama, orang yang nak membersihkan nama Nabi SAW daripada pembohongan, nak membersihkan umat Islam daripada penipuan, mereka pula dianggap sebagai Wahabi. Mereka pula dianggap sebagai orang yang mecah belahkan masyarakat. Mereka pula dianggap sebagai orang yang suka bergaduh. Sedangkan agama ini ada tuannya. Sedangkan dakwaan perlu dibuktikan sebenarnya. Sepatutnya siapa yang al-mudda'i, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i, orang yang mendakwa perlu bawa bukti. Kita minta bukti je, kita tak panggil pun dia sesat. Tapi saya dimaki hamun, saya disebut dengan pelbagai-pelbagai gelaran yang buruk, tapi tak ada masalah, saya tak balas pun. Kerana kalau orang kutuk diri saya, Islam ni tak berkurang. Tapi bila memberikan dakwaan yang tidak benar terhadap agama, insya-Allah kita akan cuba untuk siasat, kita akan cuba bela agama ni. Berbalik pada isu yang kedua yang Amin tanya tadi, iaitu apa sebenarnya faktor kemunculan benda-benda yang pelik ni. Sebab kalau kita tengok, betul lah, Omar dikatakan sebagai orang yang pernah membunuh anak perempuan dia, sedangkan anak perempuan dia, Hafsah tu, isteri Nabi. Ada je jadi isteri okay, Nabi lagi. Okey je, hidup je. Itu satu. Yang keduanya, kononnya Omar yang bunuh Fatimah. Tendang pintu sampai terkena Fatimah, kan, sampai sakit dada Fatimah terkena pintu yang ditendang oleh Umar. Begitu juga dikatakan Aisyah ialah yang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat-riwayat sejarah yang palsu, riwayat-riwayat sejarah yang direka oleh pemalsu-pemalsu hadis ataupun pemalsu-pemalsu riwayat sejarah. Dia sebenarnya dalam riwayat sejarah ni pun ada juga pembohong-pembohong yang datang daripada jalur yang pelbagai, antaranya Syiah lah. Ada juga datang daripada jalur Mu'tazilah. Seperti mana siapa yang mengkaji riwayat-riwayat sejarah ni, dia akan biasa jumpa dengan nama Saif At-Tamimi. Dia akan jumpa Abu Mikhnaf. Dia akan jumpa Muhammad bin As-Saib Al-Kalbi, Hisham bin Muhammad Al-Kalbi. Ini semua riwayat perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis yang bohong semata-mata untuk memuaskan tujuan mereka. Bahkan kalau kita pergi lagi awal, kita melihat kemunculan hadis palsu pun sebenarnya datang daripada golongan-golongan yang sebahagiannya menyandarkan diri mereka kepada golongan agamawan. Yang mana kalau kita tengok dalam sejarah, ada golongan yang dipanggil sebagai golongan sufi, yang bukan saya kata semua, tetapi sebahagiannya memalsukan hadis. Memalsukan, kita kata bila hadis ni pun sebahagian daripada sejarah jugalah. Sebab dia adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia, bahkan sebaik-baik manusia. Bahkan kita kata sebaik-baik sejarah adalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok dalam sejarah ada golongan sufi, golongan sufi yang jahil, sebahagian daripada mereka memalsukan hadis semata-mata untuk menggalakkan orang beribadat. Seperti mana yang berlaku kepada Maisarah bin Abdul Rabbih. Dia mengatakan wada'tuha uraghibun nas biha, aku memalsukan hadis-hadis ni sebab aku nak galakkan orang beribadat.
kan? Kemudian ada sebahagian golongan yang taksub kepada mazhab fiqah dia. Dia mazhab Hanafi, dia tak boleh tengok mazhab Syafi'i punya penyokong makin ramai ni. Jadi kita kena palsukan hadis, kita kena kutuk Imam Syafi'i. Contohnya kan? Ha, kita kena kutuk Imam Syafi'i. Jadi dia pun buat sandarkan kepada Nabi, kononnya Nabi kata, saya kunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fahuwa adarru ala ummati min Iblis. Kan akan munculnya golongan, ada satu orang dalam kalangan umat aku nama Muhammad bin Idris, Muhammad Syafi'i, nama Imam Syafi'i, dia lebih mudarat ke atas umat aku berbanding Iblis. Ini hadis yang palsu direka oleh pentaksub-pentaksub. Tapi kita dengar Arab ke hadis, ya? Ha, sama juga kan, orang tengok mungkin saya pun adalah sedikit orang yang ikut ceramah saya walaupun saya kena bang di banyak negeri. Cuba fitnah saya, kononnya saya mengatakan Allah itu berjisim. Saya tak pernah kata Allah Ta'ala berjisim. Saya cuma mengatakan kita terima sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala mengatakan dia di langit, kita terima dia di langit. Kalau orang tanya kita, kalau macam itu Allah Ta'ala bertempat, kita kata kita tak tahu. Kita tak pernah tengok Allah. Kita tak pernah, orang kata apa, mengetahui Allah lebih daripada yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam Quran dan apa yang Nabi SAW beritakan di dalam hadis. Saya memberikan hanya contoh. Bila orang kata Allah Ta'ala maha hidup, makhluk juga maha hidup, sedangkan yang hidup, makhluk ni ada jisim. Bila kita kata Allah hidup tapi tak jisim, boleh pula. Maksudnya boleh pula. Ya, kita kena percaya Allah Ta'ala maha hidup dan Allah Ta'ala tidak berjisim. Begitulah, seperti mana kita percaya begitu, begitulah kita terima Allah Ta'ala di langit tanpa kita mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Tapi ada orang menggunakan video saya, potong secara pendek. Kona baik. Potong luar daripada konteks. Saya tak marah kalau dia potong tu ikut konteks. Kadang-kadang video ni satu jam, bukan semua ikut. Kita bincang benda yang sama. Tapi bila kita nak potong, potong ikut konteks. Tapi ada orang potong video saya di luar daripada konteks, sehingga memfitnah saya. Sekononnya saya mengatakan Allah berjisim. Mengatakan Allah berjisim adalah kafir. Ini merupakan satu tuduhan yang bahaya. Tapi ini yang berlaku dalam masyarakat. Apa saja yang didakwa oleh sebahagian orang yang berserban tebal, yang memakai jubah, yang memakai selendang, kita terima walaupun ia tidak ada sumber. Tetapi orang yang bercakap dengan benda yang ada nas, yang ada dalil, kita tak terima, bahkan kita kata dia mengelirukan. Bahkan kita ambil video dia, kita potong dan kita fitnah dia. Inikah agama yang kita nak bawa pada masyarakat? Inikah benda yang kita katakan sebagai ahli sunnah wal jamaah? Saya sebut benda ni, saya tak ada kepentingan apa. Bahkan saya lama mendiamkan diri. Saya tak mau jawab kerana ini benda berkaitan dengan saya. Saya difitnah ke, saya dihina ke, Islam macam tu je. Tapi kalau agama kita diseleweng, saya jawablah. Tapi itulah, makin lama makin berat, makin lama makin berat, sehingga sebahagian daripada kawan-kawan pun duk bertanya, saya jawab jugalah malam ni. Saya nak bagi tahu kepada mereka yang memfitnah, bawalah bertaubat, bawalah dengar betul-betul apa yang saya sebutkan dan fahaminya dengan betul. Kerana itu bukan, apa yang awak tuduh tu bukan maksud saya yang sebenarnya. Tapi itulah manusia kan. Saya, sesiapa yang terpedaya, tak ada masalah saya maafkan mereka. Tetapi yang mula menyebarkan fitnah ini, datanglah, mintalah maaf kepada saya, nyatakan kebenaran. Kerana sukar apabila kita bersalah dengan manusia, selagi mana fitnah tu berjalan, selagi itulah kita akan menanggung akibatnya. Saya bagi tahu ni supaya kita sama-sama beringat. Kita boleh berbeza tapi kita jangan memfitnah. Itu yang kedua. Golongan taksub kepada mazhab menyebabkan mereka ini kadang-kadang memalsukan riwayat-riwayat. Benda yang tak ada, dia kata ada. Benda yang tak ada, dia kata ada. Orang tak cakap, dia kata cakap. Orang tak cakap, dia kata dia cakap. Memangsakan manusia dengan menyandarkan sesuatu yang tak betul, yang bohong, untuk mengutuk dan menjatuhkan maruah mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita ada perbezaan, kita kata khilafat asiyah-siyah. Perbezaan politik. Kita semua tahu golongan Syiah muncul disebabkan oleh kerana tak puas hati. Kononnya Ali yang patut jadi khalifah selepas Rasulullah SAW. Maka mereka pun cuba untuk menciptakan hadis dan menyandarkannya kepada Nabi SAW. Bukan hanya sekadar itu, mereka ciptakan riwayat macam tadilah. Fatimah kena bunuh dengan Umar, Aisyah yang bunuh Nabi SAW. Memalsukan riwayat-riwayat sejarah hanya semata-mata nak memenangkan mazhab mereka, nak mendakwa kononnya orang yang berbeza dan tak menerima riwayat mereka itu sebagai golongan yang jahat, sebagai golongan yang zalim. Bahkan bukan hanya sekadar itu, sebahagian daripada golongan, golongan yang tak setuju dengan Syiah pun ada juga yang memalsukan hadis nak mengutuk Syiah. Dan benda ni tak betul, kan? Benda ni tak betul. Benda ni dilawan oleh ulama-ulama Ahlussunnah.
Alhamdulillah, ulama ahli sunnah ini munsif, ulama ahli sunnah ini adil. Walaupun saya baru tadi semak hadis dalam apps semakhadis.com, ada riwayat yang mencela Syiah. Tapi ulama-ulama ahli sunnah mengatakan riwayat ini tidak sahih. Nak bagi tahu, patutnya kita bila dah ahli sunnah, macam mana pun kita kena sahih hadis ni. Tapi hadis ni tidak sahih, didaifkan oleh para ulama walaupun ia mencela Syiah. Suruh membunuh Syiah. Tapi kita katakan Islam, ahli sunnah wal jamaah tidak memerlukan kepada pembohongan, tidak memerlukan kepada pendustaan. Nabi SAW berjuang 23 tahun. Nabi tidak digelar sebagai kazzab. Tanyalah kepada sahabat Nabi, mereka akan kata Nabi berkata benar. Tanyalah kepada musuh Nabi, mereka akan kata Nabi bercakap benar. Abu Jahal pun tahu Nabi SAW itu bercakap benar. Nabi tidak memerlukan kepada pembohongan. Nabi tak perlu kepada pendustaan. Nabi berjuang di atas kebenaran, dan kebenaran itulah yang menyebabkan Nabi SAW akhirnya menang. Dan sebahagian daripada faktor Dr. Sahul dah sebut tadi, iaitu golongan yang suka melebihkan satu-satu tempat. Golongan yang suka melebihkan bangsa-bangsa sendiri. Dia suka show lah, sendiri. Marketing. Saya tak tahulah dia nak marketingkan bangsa dia ataupun nak marketingkan diri dia. Sebab diri, mungkin diri dia tu Melayu, jadi bila dia cerita lebih bab Melayu, Melayu akan suka ikut dia. Mungkin itu maksud dia. Maka macam-macam didakwa. Macam-macam benda yang kita dengar. Nabi turun di Gunung Ledang lah. Sahabat ni turun di Gunung Jerai lah. Ini semua benda-benda yang tidak diperlukan oleh kita kalau tidak ada bukti. Kalau ada bukti, sila bawakan. Kalau tak ada bukti, maka berhentilah cakap benda macam ni, kerana kita akan menyebabkan orang ketawa dengan apa yang kita sebutkan. Tapi malangnya, sebahagian daripada orang kita, dia tak nak gaji pun. Dia tak peduli pun. Dia akan syok sendiri je. Dia ingat agama ni macam filem. Beli tiket RM5.10. Bukan beli tiket, beli apa? Beli nombor pin kan? Nombor pin Astro. Astro first. Boleh tengok, lepas tu syok, lepas tu balik. Agama bukan begitu. Agama bukan macam Astro first. Agama bukan macam filem. Agama ialah satu pegangan yang bila kita nak pegang, bila kita nak bercakap, kita memerlukan data dan fakta yang benar. Ya? Itu yang seru. Dalam sejarah pun ada juga golongan. Saya ingat ada seorang tu, nama perawi saya tak ingat, nama perawi saya tulis di sini, Yahya bin Muhammad At-Tujaibi. Dia merupakan seorang yang memalsukan hadis. Dia palsukan hadis, kononnya Nabi SAW pada malam Isra' Nabi singgah dekat Kufah, semayang dekat Masjid Kufah. Berkemungkinan dia ni, tapi sebenarnya dia bukan orang Kufah pun. Kalau saya kaji-kaji, tak ada kaitan. Tapi berkemungkinan dia nak angkat sikit lah bumi Kufah ni, nak bagi tahu Nabi pernah singgah kat situ, solat kat masjid tu. Tapi bila kita tengok dalam fakta sejarah, sebenarnya Kufah ni dibuka di zaman Umar. Bila Nabi singgah? Ya? Tak wujud pun lagi. Tak wujud lagi. Masjid tak ada pun kat situ. Jadi kita kata kadang-kadang pemalsu, orang yang memalsukan fakta sejarah ni, dia kena belajar sejarah lah sebelum dia nak palsukan fakta tu kan. Jadi itulah lebih kurang faktor-faktor yang ada dalam sejarah kita. Kenapa orang suka memalsukan hadis ni? Sebab nak syok sendiri. Nak syokkan bangsa dia. Sebenarnya kita tak perlu pun. Nakkan kemuliaan, kembali kepada Quran dan Sunnah. Arab ini satu bangsa yang pada zaman Rom dan Parsi, mereka itu dipandang hina. Kan? Sehingga kan kalau orang Arab datang ke Rom dan Parsi ini, mungkin mereka diketawakan. Makanan dah habis ke kat tempat kamu sampai kamu nak datang ke negara kami? Kau siapa? Kau siapa? Menyibuk je kat sini, nak berniaga datang sini. Kan? Berkemungkinan dipandang begitu. Tetapi akhirnya mereka membina tamadun. Dengan apa? Dengan agama. Dengan Quran dan Sunnah yang betul. Dengan Quran dan Sunnah yang betul. Bukannya dengan bohong. Bukannya dengan khurafat. Bukannya dengan benda-benda yang pelik. Kan? Jadi kembalilah kepada Quran dan Sunnah yang sebenar. Saya tak ada kepentingan. Kita semua tak ada kepentingan. Kita nak agama itu kembali kepada asalnya. Seperti mana di zaman Nabi SAW. Kita membina semula tamadun. Kita membina intelektual. Kita membina budaya ilmiah. Bukan bila ceramah main sembur je semua benda. Kalau korang tak percaya, korang Wahabi. Senang cerita. Ini benda yang sepatutnya tidak berlaku, dan ini adalah satu kezaliman kepada orang Islam yang lain. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan okey, kita dah dengar satu kupasan yang cukup menarik dan komprehensif daripada Dr. Uzaimi berkaitan dengan agama Islam, sejarah dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Dr. Nazira berkaitan dengan masyarakat Malaysia ni. Kita tengok, kalau tengok dalam sejarah, ada juga beberapa amalan-amalan khurafat yang disangka dulu adalah amalan agama, tapi alhamdulillah kerana
perjuangan para agamawan, teguran para pendakwah yang tak pernah berputus asa walaupun kadang-kadang dituduh macam-macam. Alhamdulillah hari ini kita dah mula banyak beramal dengan berpegang kepada apa diajar oleh Quran, apa diajar oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya saya nak kongsikan dengan Dr. Nazira sebelum saya bertanya soalan, terdapat satu kajian mengatakan bahawa wujudnya pengaruh budaya masyarakat Hadrami yang dihidupkan oleh golongan Alawiyin seperti takbil, hautah, wakaf dan mandi safar. Jadi persoalan saya Dr. Nazira, siapa masyarakat Hadrami ini? Siapakah golongan Alawiyin ini dan bagaimana dia boleh mempengaruhi amalan-amalan khurafat masyarakat Melayu kita khususnya di kalangan agamawan? Silakan Dr. Nazira. Okey, terima kasih kepada soalannya. Jadinya yang pertama sekali untuk menjawab soalan tersebut, yang pertamanya siapa Hadrami? Hadrami ini kita merujuk kepada masyarakat Arab yang datang daripada Hadramaut, Yaman. Dan mereka ini terbahagi kepada beberapa kumpulan mengikut status sosial ataupun hierarki sosial yang terdapat di Yaman. Jadinya kumpulan yang tertinggi adalah golongan Said. Mereka ini dimuliakan kerana mereka adalah keturunan Nabi. Dan kemudiannya di bawah itu ada golongan Sheikh, golongan menengah ini, dan kemudian di bawah sekali adalah golongan yang dikenali sebagai golongan hamba. Jadinya golongan Hadrami ini mereka kalau di tanah Melayu ini, mereka kemudiannya dia terbahagi kepada beberapa kumpulan. Jadinya untuk mudah perbincangannya, saya bahagikan mereka ini kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama merujuk kepada golongan Alawiyin. Mereka ini sebenarnya adalah golongan yang dianggap dan juga mengakui bahawa mereka adalah daripada keturunan Nabi. Mereka menggunakan gelaran di pangkal nama mereka itu dengan gelaran Sayyid, Habib dan kemudiannya untuk perempuan ini Syarifah. Jadinya dalam kalangan golongan Alawiyin ini mereka mempunyai persatuannya yang dikenali sebagai Arabita Alawiyah. Ini ditubuhkan secara rasmi tanah Melayu pada tahun 1928. Jadinya untuk masuk dalam kumpulan Arabita Alawiyah ataupun Alawiyin ini amat sukar. Jadinya mereka perlu membuktikan tentang dia punya salah silah keluarganya. Namun begitu, disebabkan oleh kekangannya, ada juga yang masuk tanpa mempunyai apa yang kita anggap sebagai salah silah yang dianggap benar. Kemudiannya, kumpulan yang kedua ini adalah kumpulan yang dikenali sebagai Irsyadi. Mereka ini adalah orang yang mempunyai pemikiran yang sangat berbeza berbanding golongan Alawiyin ini dan mereka lazimnya menggunakan gelaran Sheikh. Jadi dalam masyarakat Melayu, orang Arab Hadrami ini kalau kita melihat kepada sejarah masyarakat Muslim di tanah Melayu ini pada abad ke-19, awal abad ke-20 sebagai contohnya, orang Hadrami ini dipandang tinggi oleh masyarakat Muslim Melayu di tanah Melayu ini. Kenapa mereka dipandang tinggi, tak kira Irsyadi, tak kira mereka ni Syed ke bukan Syed ke? Ini kerana pada pandangan orang-orang Islam, orang Islam di tanah Melayu pada ketika itu, semua orang Hadrami ini adalah keturunan Nabi. Jadinya kalau kita tengok sebagai contohnya dalam laporan Banci tahun 1921, dia pegawai Banci ini dia menggambarkan kedudukan orang Arab ni, dia kata seolah-olahnya sama seperti golongan Brahmin dalam masyarakat di India. Ini memperlihatkan kepada kita bahawa orang Hadrami ini dia sangat dihormati. Kenapa mereka itu dihormati? Sebabnya yang tadilah, kerana mereka itu dianggap sebagai keturunan Nabi. Golongan keturunan Nabi ini kemudiannya dihormati dan disebabkan masyarakat menghormati mereka itu, makanya mereka dijadikan rujukan dalam bidang agama. Jadinya seperti yang saya maklumkan tadi, golongan Hadrami ini, golongan Alawiyin ini ada yang
yang benar-benar tulen, ada yang tidak dan mengambil kesempatan. Jadinya di dalam kecelaruan tersebut, kalau kita tengok dalam kumpulan Alawiyin ini juga ada seorang sebagai contohnya, kalau saya boleh sebutkan namanya, Muhammad Ibn bin Akil atau dikenali sebagai Ibnu Akil. Ibnu Akil ini digunakan oleh British dan dilantik sebagai orang yang kalau kita dalam konteks hari ini dikenali sebagai lebih kurang macam mufti lah. Jadinya Ibnu Akil ini dia berkawan dengan R.J. Wilkinson, dia berkawan dengan pegawai British lain yang saya tak boleh nak ingat namanya sekarang ini, dan dia ditugaskan untuk mengumpulkan hadis-hadis palsu untuk memberi tafsiran kepada ajaran Islam yang dianggap selari dengan kepentingan dan kemahuan British. Dan kemudiannya mengapa Muhammad Ibnu Akil ini yang kita yang dianggap sebagai ulama itu berkelakuan demikian? Muhammad Ibnu Akil ini adalah orang yang mengakui kemudiannya bahawa dia adalah daripada golongan Rafidhi, Syiah Rafidhiyah. Tapi dia kata bahawa Syiah Rafidhiyah itu juga adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadinya orang yang berpengaruh di dalam kumpulan Alawiyin ini, kalau kita tengok pada sejarah dalam tahun 1930-an sebagai contohnya, adalah Muhammad Ibnu Akil. Jadinya kita pergi kepada bahagian yang kedua tadi, bagaimana dan apa mereka ini mempengaruhi budaya ini. Kita lihat, saya rasa dia sudah jelas tadi bahawa orang Hadrami ini mempengaruhi budaya masyarakat itu melalui pandangan orang Melayu itu yang hormat kepada mereka. Dan kemudiannya yang kedua, dia juga dipengaruhi disebabkan oleh tokoh-tokoh yang mempunyai, kita fikir, pendekatan ataupun pemahaman agama Islam, ajaran Islam yang berbeza daripada masyarakat setempat. Jadinya kalau kita tengok sebagai contohnya budaya mandi safar dan wafak sebagai contohnya, jadinya budaya mandi safar dan wafak ini pada awal abad ke pada abad ke-19, awal abad ke-20, ini adalah budaya yang biasa dalam kalangan masyarakat Hadrami. Jadinya apa yang saya cakap pada malam ini adalah berasaskan kepada laporan, artikel dan juga file-file yang ada di dalam pentadbiran British. Jadinya laporan dan artikel itu adalah merujuk sendiri kepada akhbar-akhbar yang diterbitkan oleh orang Hadrami sama ada di tanah Melayu, di Singapura ataupun di Indonesia. Jadinya dalam laporan akhbar-akhbar ini mereka melaporkan bahawa orang-orang Arab Hadrami, keluarga Arab Hadrami daripada Singapura sebagai contohnya akan pergi ke Melaka untuk melakukan mandi safar. Dan kemudiannya lazimnya dalam mandi safar hari ini dia disertakan dengan wafak. Wafak ini kertas dituliskan dengan nombor, dituliskan dengan ayat-ayat Quran yang dianggap akan membantu untuk menolak bala. Jadinya dalam laporan akhbar ini kita boleh melihat bahawa mandi safar dan wafak ini adalah sebahagian daripada budaya. Tetapi kemudiannya setelah di dalam tahun 1930-an, di penghujung 1930-an, kita tengok ulama Hadrami sebagai contohnya Syed Tahir Al-Haddad yang merupakan mufti di Johor, dia telah memberikan fatwa bahawa mandi safar dan penggunaan wafak ini dianggap tidak selari dengan ajaran Islam. Tetapi apabila ulama Hadrami ini memberikan fatwa ini, apa yang terjadi adalah dia dicabar oleh ulama daripada kalangan masyarakat Melayu. Jadinya kalau kita lihat sebagai contohnya di dalam Akhbar Al-Hikmah ataupun Akhbar Lidah Benar sebagai contohnya, ulama Melayu sebagai contohnya Syekh Sulaiman bin Syekh Sulaiman bin Nu'man sebagai contohnya, dia menulis artikel secara bersiri di dalam akhbar yang dikenali sebagai Al-Hikmah, dan di dalam akhbar tersebut dia mengkritik Syekh Tahir Al-Haddad ini sebagai orang yang mempunyai pengetahuan agama yang sangat cetek, dan disebabkan kecetekan pengetahuan agamanya dan dia ni menolak perbuatan ataupun untuk mandi safar ini, amalan mandi safar. Sedangkan dia kata di dalam Islam memang ada keperluan untuk orang Islam itu melakukan mandi safar bagi menolak bala. Kemudian dia kata untuk wafak ini, dia kata untuk wafak ni kalau saya fikir kita boleh terjemahkan macam tangkal atau azimat lah. Untuk wafak ini dia kata ia adalah sebahagian daripada
agama Islam sebabnya menggunakan nombor dan juga apa ni menggunakan ayat-ayat yang diambil daripada Quran. Dan kemudiannya dia kata wafat ini dia boleh membebaskan orang daripada penjara. Kalaunya kalau kita guna ayat Quran tu letak dekat dia, bagi dekat airnya, nanti orang tu minum, dia boleh melepaskan diri dari penjara, atau dia boleh memudahkan ibu untuk bersalin. Jadi dia menggunakan kehebatan-kehebatan ini untuk menjustifikasikan budaya ini. Jadi itu yang pertama untuk mandi safar dan juga wafak ini. Dia pada mulanya diamalkan juga oleh orang Hadrami, tapi kemudiannya bila orang Hadrami tolak dalam tahun 1939, tapi orang Melayu masih meneruskannya. Kemudiannya kita pergi kepada apa ni, isu takbir. Takbir ini dia merujuk kepada perbuatan untuk mendapat berkat. Ia dilakukan oleh orang yang bukan Alawiyin. Maksudnya orang yang bukan berketurunan Nabi ni, orang Islam ni, dia nak mendapat berkat, dia akan pergi cium tangan golongan Alawiyin ini. Kenapa dia cium tangan Alawiyin ini? Ini kerana pada pandangan mereka, orang Alawiyin itu adalah keturunan Nabi yang boleh memberikan keberkatan, yang mempunyai keramat. Jadinya kalau kita tengok dalam laporan akhbar sebagai contohnya, jika di Singapura tu dalam satu laporan akhbar dia kata ada satu budak Alawiyin ini masuk umur 5 tahun, masuk ke dalam masjid, dan kemudiannya orang-orang tua di situ umur 80 tahun semua berebut untuk cium tangan apa ni budak Alawiyin tadi dengan tujuan untuk mendapat keberkatan. Kemudiannya ini sebenarnya keberkatan ini dia berkait dengan budaya di dalam masyarakat Hadrami itu yang mempercayai bahawa orang Alawiyin itu mempunyai kelebihan dan juga keberkatan disebabkan oleh darah keturunan mereka. Kemudiannya Alawiyin ini, kalau yang tadi ni yang dilaporkan di dalam akhbar ni, kalau berkait dengan cium tangan tu, saya fikir apa ni, dia masih lagi agak sederhana pada waktu itu. Kalau kita tengok kepada laporan sebagai contohnya dalam Utusan Melayu yang bercakap tentang bagaimana isteri untuk menyembuhkan penyakitnya, dia minum air basuhan kaki daripada suaminya yang berketurunan Said untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini adalah takbir yang dianggap sebagai apa ni, perbuatan untuk mengambil berkat daripada apa ni, anggota ataupun apa ni, daripada diri golongan Alawiyin ini. Kemudiannya untuk budaya yang seterusnya, budaya yang keempat ini merujuk kepada hautah. Hautah ini yang ini memang budaya ataupun kebiasaan praktikal orang Arab Hadrami yang dibawa daripada Yaman. Hautah ini dia merujuk kepada amalan untuk menziarahi kubur. Amalan untuk menziarahi kubur, saya fikir saya tak boleh bercakap tentang ajaran Islam ini sebabnya tidak mempunyai apa kredibilitinya. Tapi daripada sudut pengetahuannya, di dalam Islam kita tidak ada masalah untuk pergi melawat kubur. Bahkan diingatkan kita untuk mengingati mati. Tetapi untuk melawat kubur dalam hautah ini, melawat kubur pada waktu yang ditetapkan. Sebagai contohnya, dalam budaya Hadrami, hautah ini ditetapkan pada 11 ataupun 12 Syakban. Mereka akan pergi melawat kubur Nabi Hud. Kenapa mereka pergi melawat kubur Nabi Hud itu? Ini kerana di dalam budayanya, mereka percaya bahawa semua pelawat kubur Nabi Hud itu akan memindahkan dosanya kepada Nabi Hud tu. Dan dosa mereka itu akan kemudiannya dibawa di bahu Nabi Hud itu sehingga dosa itu diangkat. Itu adalah budayanya, budaya hautah ini. Dan kalau di tanah Melayu ini, budaya hautah ini lazimnya dia pergi kepada prinsip bahawa Alawiyin ini adalah golongan keturunan Nabi, mereka ini mempunyai kekeramatan, mereka adalah wali Tuhan. Sebagai contohnya, kalau kita tengok dalam akhbar,
dilaporkan sebagai contohnya kematian-kematian wali Allah, sebagai contohnya kalau di penghujung abad ke-19 tu Bintang Timur melaporkan kematian Said Mahsin, kemudiannya Sheikh Abdullah. Ini tokoh-tokoh yang dianggap mempunyai kekeramatan, dianggap sebagai wali Tuhan, yang kemudiannya kubur-kubur mereka ini dijadikan sebagai lokasi untuk orang pergi melawat dan kemudiannya untuk mendapat keberkatan. Jadinya pada mulanya amalan untuk pergi melawat kubur ini dia tidak membawa sebarang orang kata kesan kepada masyarakat daripada sudut pemikiran ataupun pemahaman agamanya. Tetapi kita lihat kepada apa yang terjadi sebagai contohnya di Indonesia, sebagai contohnya kubur Habib Hussein bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus yang terletak di Jakarta di luar Batang ini. Jadinya kubur ini pada mulanya masa Habib Hussein ini meninggal pada tahun 1756, dia tidak menjadi tumpuan kepada masyarakat untuk pergi ke sana. Tetapi selepas beberapa tahun apabila orang bercerita tentang kekeramatannya, bila orang bercerita tentang apa yang diorang buat kat kubur tu, bila dia berdoa, bila dia bagi duit, bila dia menunaikan nazar, diorang ni akan dapat manfaatnya, makanya kubur ini menjadi tumpuan masyarakat. Dan masyarakat yang pergi ke sana bukan hanya untuk berdoa, bukan hanya untuk orang kata melawat, mereka pergi ke sana untuk beribadat dan kemudiannya dia disertakan dengan amalan-amalan lain yang kita fikir tidak selari dengan ajaran agama Islam. Sebagai contohnya, mereka bertawasul dengan kubur tersebut, mereka meminta daripada kubur tersebut dan kemudiannya ada yang dilaporkan menyembah kubur tersebut. Jadinya kesannya kepada masyarakat itu sangat besar. Kenapa saya katakan besar? Sebab kalau kita tengok kepada laporan dan juga kajian yang dibuat dalam tahun 1802 sebagai contohnya, duit yang orang letak kepada kubur tu jumlahnya 8,000 guilders. Kalau kita tukar, kalau hari ini punya nilai lebih kurang 18,000 setahun. Kemudiannya ada kebaunya, ada kambingnya, ada makanannya yang diletakkan di situ sehingga terjadi pergaduhan di dalam masyarakat. Siapa yang layak untuk dapat duit ni? Siapa yang boleh memiliki kerbau kambingnya? Jadinya perkara-perkara ini telah menyebabkan orang kata munculnya perkara-perkara yang tidak selari dengan agama Islam. Dan berkaitan dengan hautah ini, kita dapat tengok sebagai contohnya masyarakat tempatan ni yang kisah Habib ni tadi, Habib Taha ni, masyarakat tempatan ini bila mereka tidak berpuas hati contohnya dengan duit yang dapat tadi, siapa yang patut dapat duit ni, kita tengok orang daripada Indonesia ni, Syed Awad Jam'an Saidan sebagai contohnya, dia menulis surat kepada Al-Manar dan kepada Rashid Ridha di dalam Al-Manar dan meminta fatwa daripada Rashid Ridha tentang okey ke tak, boleh ke tak untuk orang Islam pergi melawat dan kemudiannya macam mana cara untuk menggunakan duit yang orang bagi dekat kubur tu. Jadinya Rashid Ridha kemudiannya menjawab dan dia memberikan penerangan bahawa penggunaan duit itu adalah dilarang dan tak boleh orang pergi melawat kubur seperti yang dilakukan oleh masyarakat awam pada ketika itu. Tapinya apa yang dijawab oleh Rashid Ridha ini, dia tidak begitu memberi kesan kepada masyarakat. Sebabnya kalau kita tengok dia masih lagi berterusan sehingga hari ini. Jadinya itu saya fikir bagaimana orang Hadrami itu mempengaruhi budaya-budaya yang dianggap sebagai ajaran Islam dalam masyarakat. Ini kerana dia mempunyai pengaruh daripada apa yang dianggap sebagai kebiasaan atau amalan yang ada di Yaman itu. Dan kemudiannya tanggapan bahawa mereka ini mempunyai kekeramatan ekoran daripada kemuliaan dan juga dakwaan bahawa mereka adalah daripada keturunan Nabi. Jadi saya fikir setakat itulah daripada saya, Tuan Moderator. Saya serahkan kembali. Terima kasih.
Dr. Nazirah, dan saya dapat saksikan di ruangan komen ramai anak-anak murid Dr. Nazirah pun sudah menonton. Dia kata masih teringat macam baru belajar. Dia kata baru belajar semalam topik ni. Okey. Dan para penonton semua, bila kita dengar penerangan daripada Dr. Nazirah menunjukkan bahawa amalan-amalan khurafat yang dianggap sebagai amalan agama dah lama tersemat dalam masyarakat kita. Namun dengan usaha para pendakwah, usaha para ilmuwan, alhamdulillah ini dapat dibanteras sedikit demi sedikit. Bertentanganlah antara Buya Hamka dan juga Syekh Tahir Alwi Tahir Al-Haddad tu bertentangan. Sebab inilah berlawanan, satu yang dikatakan sebagai golongan tradisionalis, satu lagi disebut sebagai golongan reformis, modernis. Dan pertentangan itu berlaku pada hari ini pada golongan yang mengatakan bahawa siapa yang mengatakan mandi safar itu haram, dia lah tergolong dalam golongan Wahabi. Maka saya tertanya-tanya, adakah Mufti Johor dulu? Mufti Johor itu yang dulu di menuduh Hamka, mengatakan Hamka dan kumpulannya sebagai Wahabi itu juga Wahabi. Nah, ini saya kata habis cerita. Ini satu paradoks. Jadi saya tinggalkanlah untuk penonton menilainya sendiri. Penonton untuk menilai hal ini. Baik, saya kembali kepada persoalan yang dilontarkan oleh Amin tadi. Berkaitan dengan pertama ialah adakah mencukupi buku teks itu menjadi panduan kepada kita untuk belajar sejarah. Pada saya, kalau tanya soalan cukup atau tak cukup, memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Sebab kita kena faham, nature pembuatan atau pemikiran buku teks itu adalah concise, ringkas dan padat. Dari tahun 4, 5, 6, kemudian dari tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan ada orang yang berbicara dan mengatakan bahawa buku teks sejarah tak komprehensif, tidak menyeluruh, ada yang tidak disentuh. Nah, saya nak jawab. Saya juga terlibat dalam pemikiran buku teks di peringkat peringkat kebangsaan kita ni lah daripada tahun 4 sampai tingkatan 5 ni. Buku teks ini adalah suatu buku yang dikeluarkan bagi untuk menjadi rujukan murid-murid sekolah. Yang tebalnya lebih kurang 200 halaman begitulah. Itu pun. Jadi mana mungkin itu sejarah pun kita nak termuntah belajar. Ya, bagaimana mungkin sejarah kita yang ribu tahun ini disumbat dan dimuatkan dalam buku teks yang hanya dalam 200 muka surat pada beberapa peringkat ini. Mustahil. Itu hanyalah sejarah rasmi. Sejarah rasmi. Jadi sejarah rasmi dia mengambil kira banyak faktor sebelum dimuatkan dan diterbitkan. Jadi kalau ada orang yang merasakan bahawa buku teks ini tidak baik, tidak menyeluruh, tidak komprehensif, tidak cukup untuk belajar, maka menjadi tanggungjawab sendiri untuk pergi mencari buku-buku sejarah yang lain. Buku-buku sejarah yang ilmiah yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah yang diakui, bukan oleh ditulis oleh entah siapa. Entah siapa yang tidak dapat diukur, tidak dapat dinilai kebenarannya. Dalam sejarah ini, ada satu sebagaimana hadis lah, dalam ilmu hadis dikatakan bahawa ada ilmu rijal, ilmu rijal yang menilai setiap perawi-perawi hadis itu bagaimana, siapa latar belakang dia, dengan siapa dia berguru, apa fahaman dia, apa ideologi. Dalam sejarah juga ada satu saying yang dikatakan sebagai before read history, read historian. Jadi sebelum belajar sejarah, kenal dulu sejarawannya. Siapa yang menulis buku teks itu? Bukan buku teks, maaf. Buku-buku. Buku-buku tentang sejarah. Siapa dalam zaman kita ini yang boleh menyemak semua fakta-fakta, siapa peribadi orang itu, bagaimana peribadi orang itu, siapa latar apa, bagaimana latar belakang dia di internet misalnya. Kita boleh semak segala-galanya. Semuanya ada di internet berdasarkan komen-komen orang. Kita boleh menilai peribadi si penulis itu. Adakah dia terlatih dalam ilmu sejarah misalnya? Adakah dia mempunyai pegangan akidah yang betul? Misalnya kita membaca satu buku teks atau buku ilmiah sejarah yang ditulis oleh seorang yang kita percaya dia cenderung kepada Syiah misalnya. Peribadi yang kita boleh nilai lah tulisan-tulisannya dia cenderung kepada Syiah. Adakah kita mahu membaca? Okey, baca tak apa. Adakah kita mahu menerima semua fakta yang dilontarkan, dituangkan oleh seorang sarjana atas nama sarjana itu? Yang kita tahu, dia cenderung kepada Syiah. Dan dia memperkecil-kecilkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia memperkecil-kecilkan sahabat-sahabat Nabi. Adakah kita mahu menerima itu? Sedangkan kita tahu dia adalah Syiah. Dan mungkin ada yang mengatakan bahawa pertentangan kita dengan Syiah itu adalah politik. Tidak, saya katakan. Mungkin 20 tahun dulu saya juga berpegang dengan pendapat itu bahawa pertentangan kita adalah pertentangan antara mazhab sahaja. Iaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah satu mazhab, Syiah satu mazhab. Tapi tidak, bagaimana kita boleh menerima satu mazhab yang kononnya itu yang kita terima sebagai perbezaan mazhab yang menghina
isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi yang ada di antaranya dijamin syurga oleh Nabi. Tetapi penulis-penulis Syiah menulis kitab-kitab mereka dengan mencerca, menghina. Ada yang ada video saya tengok Umar finnar. Mengkafirkan Umar. Mengkafirkan Umar, menerakakan Umar. Adakah ini yang kita katakan perbezaan antara mazhab? Kalau tuan-tuan boleh rasakan itu sebagai perbezaan antara mazhab, tak dapat nak nolonglah. Itulah kata. Sebenarnya ada sesuatu yang sangat salah di dalam pemikiran dan pemahaman kita tentang perbezaan antara mazhab itu. Perbezaan antara mazhab ini mungkin yang empat ini. Yang kita kata mazhab muktabar ini, mazhab fiqh ini, ya itu mungkin kita boleh katakan. Perbezaan antara mazhab kita meraihkan semuanya. Tetapi Syiah dan Ahlus Sunnah adalah dua benda yang berbeza. Ya? Baik, itu mengenali penulisnya. Mengenali penulisnya. Baik, kemudian dalam sejarah ini kita mengukur kebenaran. Ya? Kalau misalnya saudara Amin bertanya tentang apakah panduan? Apakah panduan misalnya kalau kita nak menilai bahawa sejarah itu ditulis dengan betul dan mengikut disiplin sejarah, falsafah sejarah, baik. Kalau kita baca suatu buku itu, kalau kita mendengar suatu ceramah daripada ahli agama misalnya, apabila dia mencari adat, maka itu bukan sejarah. Apabila dia pelik-pelik, hikayat dicampur adukkan, suatu cerita yang kita rasa macam tidak logik, itu bukan sejarah, kerana sejarah hanya menceritakan tentang kebenaran yang boleh diukur, yang boleh disemak dan ditentusahkan. Kalau dia tidak boleh ditentukur, disemak, disahkan, maka itu bukan sejarah. Atau mungkin itu bidang agama. Dalam bidang agama, ada perkara-perkara yang mencari adat berlaku. Tetapi kita wajib percaya. Misalnya mukjizat Nabi. Kita wajib percaya, kita tidak pernah melihatnya. Kita tidak boleh menyemaknya, melainkan dengan hadis yang ada. Ya, ayat Quran yang ada, misalnya peristiwa Nabi membelah bulan. Adakah siapa yang hidup pada hari ini dapat percaya, bukan dapat percaya, maksudnya dapat melihat dan menentusahkan perkara itu? Tidak. Tetapi kenapa kita percaya? Kerana itu adalah akidah. Soal akidah, soal iman. Tidak ada dalil. Ada dalilnya. Maka kita percaya ini dalilnya. Ya, dan dalil itu diakui sah apabila disemak dari sudut sejarahnya. Tidak anachronism, iaitu dari dari segi datingnya semua betul. Ya, pentarihannya betul. Peristiwa-peristiwanya, keadaannya waktu itu betul. Maka kita boleh katakan, ya benar. Sebab itu adalah iman. Kan? Kita percaya sebab iman. Itu adalah soal akidah. Tetapi dalam sejarah kita tidak membicarakan soal akidah. Dalam sejarah kita tidak membicarakan soal akidah. Jadi apa-apa fakta yang melibatkan bahawa dia menggoyangkan akidah kita, iman kita, maka kita perlu mewujudkan keraguan pada teks yang ditulis itu. Mewujudkan keraguan terhadap penceramah yang menceritakan tentang apa, Nabi Adam turun di sekian-sekian tempat, Nabi sekian, Nabi Sulaiman pernah ke tanah Melayu, Nabi Sulaiman. Maka itu perkara-perkara yang kita tidak boleh sahkan. Kita boleh percaya, tapi saya kira lebih baik tidak percayalah. Sebab itu berlawanan dengan kita kata hadis-hadis ataupun sumber-sumber yang sahih, yang mutamad yang ada pada kita ini. Maka eloklah kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang sebegini. Baik. Contohnya kejadian-kejadian manusia. Ini juga satu-satu perkara yang biasanya dibicarakanlah. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Ya, siapa manusia pertama yang diciptakan? Adakah kita wajib mempercayai? Maksudnya kita boleh berbeza pendapat misalnya, kan? Satu persoalan iaitu adakah manusia sudah diciptakan sebelum Nabi Adam? Ada manusia yang sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Sebagai rekod, memang dari segi sudut sejarahnya, ya, ada beberapa pendapat, ada dua pendapat lah yang saya cuma nak ketengahkan di sini. Adalah dua pendapat, ada yang mengatakan bahawa pentarihan itu, ini disebut dalam Journal of Archaeology and Theology. Ya, saya tak ingat nama penulisnya, tapi Sernian Bill Choice. Ya. Dia tulis, dia kata pentarihan Nabi Adam dan Hawa ini lebih kurang 9,700 tahun dulu. Ya, 9,700 tahun dahulu. Singkat. Okay, ada satu lagi pendapat yang diterbitkan dalam Journal The Nature. Dia kata pentarihan Nabi Adam lebih kurang 200,000 tahun yang dahulu. Ya? Jadi terpulang, ini tidak disebut dalam Quran misalnya. Dan mungkin tidak boleh dapat ditentusahkan oleh kita bila. Tapi kita wajib percaya bahawa Nabi Adam adalah manusia pertama yang sempurna yang diciptakan. Yang sempurna diciptakan. Kenapa saya sebut sempurna diciptakan? Sebab dalam sejarah, dalam contohnya dalam bilang arkeologi, ada temuan-temuan, ya, tulang manusia, rangka manusia, yang mengatakan bahawa manusia ini berevolusi.
Ada manusia yang disebut sebagai Homo Neanderthal, ada manusia yang disebut sebagai Homo erectus, ada manusia yang disebut sebagai Homo sapiens, ada manusia yang disebut sebagai Homo sapiens sapiens. Maka Nabi Adam ini dikatakan sebagai manusia Homo sapiens yang sudah mencapai kesempurnaan. Sapiens sapiens sudah mencapai kesempurnaan. Tapi sayalah agak reserve dalam perkara ini. Tawakuf. Ya. Sebab saya berpegang dalam kuliah saya pun saya selalu menceritakan, saya selalu memetik bahawa surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 33 yang menceritakan tentang kejadian manusia buat kali pertama bila Allah menceritakan kepada Allah berdialog dengan malaikat yang mengatakan bahawa aku nak ciptakan manusia, amni khalifah ke dunia. Malaikat tanya, adakah engkau nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi, tumpahan darah kan, dan menumpahkan darah? Maka timbul persoalan ataupun perbahasan dalam kalangan sejarawan jugalah, sejarawan mengkaji tentang ini. Ya, dan yang kemudian memadukan hal ini dengan soal agama. Mengatakan bahawa oh, maksudnya dah manusia mungkin sudah ada waktu itu. Benarlah dapatan-dapatan arkeologi yang sebelum itu. Yang mengatakan bahawa Nabi Adam sebelum ciptanya Nabi Adam yang sempurna itu sudah ada manusia lain yang tidak sempurna. Yang berdasarkan temuan itu tulangnya bengkok, tulang belakangnya bengkok, rahangnya panjang, dahinya jendul. Ya. Maksudnya manusia itu belum sempurna, tapi Nabi Adam diciptakan dalam keadaan sempurna. Okey. Tetapi saya, pada saya lah, kenapa saya, yang pertama saya katakan bahawa semua manusia diciptakan sudah sempurna. Semua manusia tidak berevolusi kalau kita katakan kita percaya bahawa Nabi Adam itu diciptakan sebagai manusia yang pertama. Sebab apa? Sebab di dalam, yang pertama ialah dalil yang mengatakan bahawa manusia sudah diciptakan sempurna dan adalah sebagai makhluk yang terbaik. Sebaik-baik kejadian. Ya, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk. Dan Nabi pula, contohnya dalam sebaik-baik makhluk itu, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik kejadian. Ya, sebaik-baik manusia. Kejadian manusia itu. Baik. Kembali kepada kisah Nabi Adam tadi, ada satu dialog yang mengatakan akhirnya, bila malaikat tertanya-tanya, logik atau bukan, perlu ke cipta manusia sekarang ni kan? Maka Allah tanya, aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Kata subhanaka la ilma lana, bila Allah tanya kan, malaikat jawab subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kan? Maksud malaikat kata kami tak tahu apa-apa melainkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah kata Nabi Adam silakan sebut nama benda-benda yang ada. Nama benda-benda yang ada. So inilah yang saya rasa mungkin saya juga ada semaklah dengan tafsir Qurtubi, dengan tafsir Ibn Kathir bila bincang tentang hal ini. Bermaksud Nabi Adam itu diutuskan ke dunia dengan maklumat potensi kehidupan yang sudah lengkap. Dia bukan lagi turun baru nak tahu bahawa api ini gunanya untuk memasak. Dengan benda ini yang boleh makan, I mean, belajar berdasarkan kita kata survival lah. Belajar survival. Tidak, sebenarnya sebelum Tuhan menciptakan Adam, setelah menciptakan, sudah di preloaded dengan segala maklumat yang ada untuk manusia. Sebelum berlakunya kejadian-kejadian yang lain itu, sehinggalah Nabi Adam diutuskan ke bumi. Bermaksud penciptaan yang pertama itu sudah sempurna. Jadi timbul soal, habis yang malaikat tahu macam mana? Malaikat tahu berlakunya kerosakan di bumi. Dan ada pertumpahan darah. Ya sebelum itu jin sudah diciptakan. Jin menghuni planet-planet mungkin. Jin menghuni bumi. Ada dinosaur yang kita tahu sudah dibuktikan sah. Ya? Dan malaikat tidak menyebut pun bahawa manusia yang diciptakan sebelum itu. Nah ini pandangan saya. Ini pandangan saya. Ya? Maka saya katakan bahawa dalam hal ini kita masih mempunyai ruang untuk berbeza. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan soal akidah. Dia tidak melibatkan soal akidah. Sebab kita percaya Nabi Adam dicipta sebagai satu manusia yang sempurna dan diturunkan kepada ke bumi. Soal yang lain boleh dibicarakan. Nah, itu yang saya nak kata bahawa apabila perkara ini tidak mencari adat, maksudnya kita soal kita menerima berdasarkan temuan-temuan arkeologi. Ya. Fakta-fakta yang mengatakan bahawa manusia pernah hidup sekian tahun. Perak Man sendiri ya. Pernah 11,000 tahun yang dijumpai di lenggung. Usianya 11,000 tahun. Dan sempurna keadaannya. Dikebumikan dengan manik-manik di kelilingnya. Maksud dia dianggap sebagai seorang ketua masyarakat, pemimpin masyarakat. Sebab itu dia dikebumikan secara terhormat. Yeah. Begitu. Jadi kalau kita ambil pendapat yang tadi itu 9,700 tahun Nabi Adam, so Perak Man lebih awal lah. Siapa Perak Man ini? Kan? Jadi kita, tak apa, kita nak terima pun tak apa, tak ada masalah. Kalau kata mungkin ada kesalahan daripada pentarihan.
Sebab kita belum mencapai satu kesempurnaan dalam kajian. Tetapi soal apabila kita bercerita, agamawan-agamawan ini bercerita di pentas ceramah, menceritakan soal-soal yang kita rasa menaikkan imej bangsa tanpa ada satu dapatan-dapatan dan dakwaan-dakwaan yang sahih, maka itu perlu kita pertikaikan. Ya, ini kenapa soalnya, kenapa agamawan-agamawan ini perlu untuk menceritakan hal-hal begini? Ini satu penyakit, sebab dia dah puas tunggang agama. Maka sekarang waktunya untuk menunggang sejarah. Makanya inilah perkara, kalau saya claim sesuatu yang Amin tak tahu, Dr. Zaini tak tahu, Dr. Nazirah tak tahu, maka saya akan dipandang tinggi. Sebab saya mengetahui sesuatu fakta. Betul. First time dengar. Saya tahu apa yang orang lain tak tahu dan saya mengatakan ulama ini yang mengatakan begini. Ulama mana saya tak boleh nak kata, sebab saya hanya matlamat saya hanya untuk menawan hati dan pemikiran pendengar saya supaya saya diiktiraf sebagai seorang ilmuwan yang tahu apa yang orang lain tidak tahu. Maka saya mahal lah. Rate saya dah, akan naik. Cakap orang dah tahu buat apa kan? Cakap benda yang orang tahu buat apa? Maka rate saya akan naik. Rate saya akan naik. Panggilan saya untuk berceramah akan lebih tinggi. Ya? Orang boleh minum air basuhan tangan saya, air basuhan kaki saya, sebab saya sudah menjadi sangat berharga di situ. Ya? So orang pada saya lah, orang yang merosakkan agama ini bukan orang yang bodoh, tetapi orang yang memandai-mandai. Orang yang bodoh tak merosakkan agama, tetapi orang yang memandai-mandai inilah yang merosakkan agama. Dengan itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kita dalam pusingan akhir diskusi kita pada malam ini, saya nak persilakan setiap panel bagi satu kesimpulan ringkas dan mudah supaya para penonton ada satu takeaway lantaran daripada wacana kita pada malam ini. Saya nak mulakan dulu dengan Dr. Zaini, pesanan kepada para penonton supaya perbincangan kita tak berakhir di sini tetapi ada sesuatu yang boleh kita takeaway. Silakan. Okey, secara yang terakhirnya kepada penonton sekalian, seperti mana yang kita semua tahu, agama ini ada disiplinnya, agama ini ada rujukannya, agama ini perlu dipelihara daripada penyelewengan, daripada sesuatu yang tidak benar untuk masuk di dalamnya. Terutamanya apabila kita ini memegang watak agama, maka berhati-hatilah dalam berkata-kata, jangan sampai sesuatu yang tidak benar itu dipercayai sebagai sesuatu yang benar. Sesiapa yang mengkritiknya akan dihentam, akan difitnah dan akan dituduh sebagai orang yang tidak menerima kebenaran. Sedangkan benda yang kita pertahankan itu, yang kita bela itu sebenarnya belum dipastikan dan belum dibuktikan benar. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan nak mengangkat sesebuah bangsa, nak mengangkat sesebuah puak. Jika ia berkaitan dengan riwayat yang sahih, kita tak ada masalah, kita menerimanya. Begitu banyak riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji muhajirin, Nabi SAW memuji ansar. Tetapi dalam bab memuji Melayu, dalam bab memuji mana-mana bangsa yang tidak ada sumber yang jelas, maka saya kira berpadalah dengan Islam. Melayu ni tidak ada apa-apa kalau tidak ada agama Islam padanya. Kita menjadi mulia kerana kita adalah Muslim. Kita menjadi mulia apabila kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita rasa tak cukup dengan apa yang telah ditunjukkan, yang dipromosikan, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, kerana agama ini telah pun sempurna seperti mana yang telah dibawa oleh Nabi. Dan golongan Arab di zaman Nabi SAW yang tidak ada apa-apa di negara mereka, yang kontang, yang tak ada tanaman banyak pun, berjaya membina tamadun, berjaya meruntuhkan kezaliman, kejahilan dan kebobrokan yang ada di tamadun Rom dan Parsi pada ketika itu. Kita berjaya buktikan kita adalah umat yang mementingkan intellectualism. Maka kembalilah kepada tabiat yang asal dalam beragama, menggunakan akal dengan seimbang, tidak melebih menggunakan akal dalam perkara yang ghaib, berpegang kepada sumber yang sahih dan tinggalkan amalan-amalan khurafat, tinggalkan amalan-amalan tidak ada sumbernya dalam agama. InsyaAllah kita akan membina kekuatan semula untuk agama ini, umat ini akan menjadi mulia semula insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana pula dengan rumusan pesanan akhir daripada Dr. Nazir Ahli? Silakan doktor.
Terumumnya saya rasa perbincangan kita pada malam ini memperlihatkan bahawa manipulasi sejarah dalam agama ini adalah sesuatu yang real dalam masyarakat kita hari ini. Kita lihat banyak polemik yang berlaku dan saya fikir dia berpunca daripada apa orang kata, sikap bagaimana orang yang berkepentingan ataupun orang yang berpengaruh dalam masyarakat ini yang mengabaikan prinsip dalam sesuatu perkara. Jadi dalam sejarah ini, bila kita bercakap tentang sejarah, makanya kita perlu berpegang dan apa orang kata, mengikut metodologinya, sumbernya kena jelas terutamanya. Jadinya saya fikir untuk masyarakat hari ini kita perlu mula mengagungkan ataupun untuk membudayakan budaya ilmu ataupun budaya intelektual ini supaya masyarakat dan juga orang awam tidak menerima secara membuta tuli apa yang dipersembahkan kepada kita. Kita juga perlu melihat dan merujuk pada sesuatu peristiwa ataupun fakta sejarah itu berasaskan kepada sumber yang berautoritatif supaya kita dapat menjaga prinsip dan juga meneruskan amanah ilmu itu. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Dr. Syahul, silakan. Baik, terima kasih ya, Minah. Baik. Pesanan saya beginilah. Pada saya, sesuatu bangsa itu tidak tertegak dengan kepalsuan. Ya? Bangsa tidak boleh ditegak oleh kepalsuan. Sekejap-sekejap bolehlah. Sekejap-sekejap bolehlah. Dia bolehlah untuk berromantis. Kepalsuan boleh untuk romantis. Tapi untuk mencapai kegemilangan, kita tidak boleh hidup dengan kepalsuan. Yang menegakkan bangsa, yang menegakkan tamadun adalah kebenaran. Ya? Islam gemilang dengan kebenaran. Islam datang dengan kebenaran. Dia tidak menggalakkan kepalsuan. Dia menghapuskan kepalsuan, penyelewengan. Datang Islam itu sebagai alat kebenaran yang menghapuskan, contohnya zaman jahiliyah itu. Menghapuskan kepalsuan. Jahiliyah itu, penyembahan berhala di sana. Politeisme itu adalah satu kepalsuan. Maka diruntuhkan oleh Islam dengan datangnya wahyu yang pertama. Itulah pegangan kita pada saya sebagai orang Islam. Dan misalnya kalau di Malaysia ini orang Melayu lah. Iaitu kembali kepada wahyu yang pertama. Tak susah pun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Itu saja. Baca dengan nama Tuhan yang menjadikan. Surah itu boleh sahaja turun sebagai iqra sahaja. Bacalah. Tetapi dia dimadukan dengan bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan. Bermaksud apa-apa yang kita baca mestilah ke arah mencari kebenaran, bukan kepalsuan. Bagaimana kita mendapat kebenaran? Belajarlah. Kita kena belajar. Belajar dengan guru yang betul. Bukan sahaja kita sebut guru mursyid yang ada hakikat, makrifat dan segalanya. Bukan. Zaman sudah berubah. Dan semuanya sudah sistematik dan terorganisasi. Cari guru. Cari yang menyeru ke arah kebenaran. Bukan ke arah romantisme dan kepalsuan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syahul, terima kasih Dr. Ruzaimi, terima kasih pada Dr. Nazirah di atas perkongsian pada malam ini. Dan saya harap dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini membuka pintu mata hati kita bahawa kebenaran adalah kebenaran. Dan ada orang tanya, kenapa kalau program yang cakap pasal benda pelik-pelik ni ramai viewers? Biasalah. Sebab kalau kita tengok di pasaran pun majalah-majalah ilmiah tak apa laku. Tapi majalah mestika memang laku. Sebab benda-benda ajaib. So kalau kita nak jadi macam majalah mestika, teruskanlah bercerita tentang perkara ajaib. Tetapi kalau kita nak terus-menerus maju pada masa akan datang, berpegangalah kepada kebenaran. Dan saya menutup dengan memetik kata Buya Hamka yang pernah dituduh Wahabi suatu ketika dahulu. Kata beliau, salah satu pengkerdilan terkejam di dalam hidup adalah membiarkan fikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Apa maksudnya? Fikir-fikirkan. Jumpa lagi. Saya Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.